Antara Zichen dan Chu Fei, yang satu masih linglung, merasa bahwa semuanya hanyalah mimpi. Sementara yang lain tampak sudah gila, matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Bentrokan dua kekuatan besar, pada akhirnya Chu Fei terpental dan hampir kehilangan nyawanya. "Aduh, garis berdarah terbang di udara!" Chu Fei hampir kehilangan nyawanya. Retakan muncul pada liontin giok di dadanya dan meledak dengan suara "Bang!" Chu Fei terbangun dari kegilaannya dan memuntahkan dua suap darah. Melihat batu giok yang pecah di tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Fei mengambil batu giok yang pecah dan merasa bahwa semuanya begitu ilusi. Sebelum dia pergi, suara leluhur tua itu terdengar di telinganya. Feier, ini adalah batu giok pertahanan. Ini dapat melindungimu. Saat kamu dalam bahaya, ini dapat menghalangi serangan ahli alam asal roh untukmu. Berapa kali bisa diblokir? Bahkan jika tidak sepuluh kali, setidaknya bisa delapan kali. Leluhur tua itu menepuk kepala Chu Fei dan tersenyum ramah. Patriark adalah orang terkuat dalam keluarga, dan tidak ada yang meragukan kata-katanya. Namun sekarang, Liontin Dioknya telah dihancurkan oleh bocah siantian tingkat menengah hanya dengan satu pukulan. Chu Fei bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan lelaki besar dan lelaki tua itu pun terkejut. Keduanya menatap Zichen yang baru saja bangun, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bagaimana ini mungkin? Keduanya tidak percaya bahwa serangan mengerikan seperti itu dilakukan oleh bocah Conate tingkat menengah. Jika itu salah satu dari mereka, mereka pasti sudah mati di tempat. Kenapa kalian semua menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Zichen menyentuh wajahnya. Tidak ada apa-apa di sana, tetapi ada kotoran. Mata Chu Fei dipenuhi dengan kebencian, ekspresinya berubah lagi dan lagi, dan niat membunuh memenuhi udara. Dia hampir saja mengeluarkan senjata terlarang untuk bertarung dengan Zichen. "Bagaimana kamu melakukannya?" Pria besar itu terkejut. Jika di lain waktu, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Namun sekarang, dia tidak bisa menahannya. Meski lelaki tua itu tidak berbicara, dia menantikannya. Bagaimana aku melakukannya? Zi Chen bingung. Itu jurus yang kau gunakan untuk melempar Fei. Jurus itu bahkan lebih menakutkan daripada senjata terlarang. Bagaimana kau melakukannya? Tanya pria besar itu. Apa lebih mengerikan daripada artefak terlarang? Zi Chen mengira dia salah dengar. Liontin giok Fei luar biasa. Kekuatan pertahanannya mengejutkan. Kalau tidak salah, liontin itu setidaknya bisa menangkis beberapa serangan dari seorang pendekar alam asal roh. Namun, liontin itu hancur olehmu dalam satu serangan. Selain itu. Dia juga terluka. Tetua itu berkata dengan suara berat, "Benarkah jurusku itu bahkan lebih kuat dari senjata terlarang?" Mata Zichen berbinar, "Benar sekali. Bagaimana caramu melakukannya?" tanya pria besar itu lagi. "Begitulah cara saya melakukannya. Coba lihat, Zichen sangat gembira. Kemudian jari-jarinya mulai bergerak. Sebuah segel yang tampak sederhana namun sangat rumit dan misterius muncul. Tidak, saat segel itu muncul, lelaki kekar itu berteriak ketakutan." Seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, dia tiba-tiba terbang mundur secepat kilat. Pada saat yang sama, tetua itu juga berlari menjauh. Bahkan Chu Fei, yang berada jauh, tidak ragu-ragu dan berlari menjauh. Serangan Zichen sebelumnya terlalu mengerikan. Itu sebanding dengan seorang prajurit alam asal roh. Siapa yang bisa menghalangi serangan seperti itu? Di tempat uji coba ini, bahkan senjata terlarang pun akan mati saat berhadapan dengan Zichen. Swash! Segel itu jatuh tanpa suara. Seperti embusan angin yang bertiup, membawa serta awan debu kecil. Tidak ada perubahan, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia tidak muncul. Ini adalah jurus yang hebat, Zi Chen tercengang. Ketiga orang yang melarikan diri itu juga tercengang. Gerakan sebelumnya sangat kuat dan menakutkan, tetapi gerakan di depan mereka hanyalah angin sepoi-sepoi. Apa yang sedang terjadi? Keempatnya saling menatap dengan bingung. Namun, ketika Chu Fei melihat ekspresi Zi Chen, dia menghela napas lega. Jurus sekuat itu tadi setara dengan seorang pendekar alam asal roh jika Zichen bisa menggunakan jurus seperti itu setiap kali menyerang, itu akan terlalu mengerikan. Di dunia ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Tadi dia sangat kuat. Kenapa sekarang dia begitu lemah? Bahkan tidak bisa menggaruk gatal. Pria besar itu mengerutkan kening dan berjalan ke arah Zichen. Tidak, Zichen bingung. Dulu juga seperti ini. Setelah itu, Zichen membentuk segel yang sama lagi di depan pria besar itu. Cahaya kemasan menari-nari di antara jari-jarinya, dan segel itu muncul lagi. Ledakan! Aura yang bergejolak menyembur keluar seperti tornado, menerjang ke arah pria besar itu. Aura kehancuran beriak dan aura mengerikan pun keluar. Ah, pria besar itu berteriak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengepalkan tinjunya dan berjaga di depannya. Ledakan. Energi yang mengguncang bumi itu menyerang dengan aura yang mengerikan. Energi itu langsung menghancurkan pertahanan pria besar itu dan membuatnya terlempar. Nak, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Pria besar itu meraung di kejauhan, tetapi dia tidak terluka. Tidak, Zichen merasa dirugikan. Dia membentuk segel lain untuk menghentikan pria besar itu maju. "Swash, swash, swash!" Dia membentuk segel itu tiga kali berturut-turut, tetapi hanya tiga hembusan angin yang bertiup. Kekuatannya tidak lagi kuat. Sepertinya kamu masih belum terbiasa dengan jurus ini. Kamu harus benar-benar memahami jurus ini. Orang tua itu melihat tipuannya. Itu tidak benar. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Selain itu, serangan tadi tidak sekuat sebelumnya. Pria besar itu mengerutkan kening. Itu karena Chen Long seharusnya memiliki segel semacam ini di dalam hatinya. Sebelumnya, pikirannya masih terbenam di dalamnya. Ketika dia menyalinnya, ada sedikit kekuatan dari segel itu. Orang tua itu menjelaskan, baru saja Zichen melancarkan serangan ini dalam keadaan linglung. Dalam benaknya, aura pria itu yang mengesankan dan mendominasi masih ada. Serangan yang dilancarkan bersama bayangan lawan itu sangat menakutkan. Namun, saat dia bangun, semuanya telah menghilang. Chu Fei sangat kecewa dan sangat iri pada Zichen. Mereka berdua adalah patung, tetapi Zichen telah memahami gerakan yang kuat. Sementara dia sendiri telah jatuh ke dalam kegilaan, hal ini membuatnya merasakan ledakan kecemburuan dan iri hati. Bagaimana dengan kenang-kenangannya? Sekarang patung itu sudah rusak, tidak ada lagi kenang-kenangannya. Zichen menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu melirik Zichen dengan penuh arti dan berkata, "Aku tidak begitu yakin. Mungkin ini bukan kenang-kenangan yang kita cari. Kenang-kenangan yang sebenarnya masih ada di dekat sini. Ayo pergi, tuan muda! Ayo pergi!" Penjaga alam kesempurnaan itu mengeluarkan raungan histeris. Kibawaan mengalir deras di sekujur tubuhnya. Dengan aura yang ganas, ia menyerbu ke dalam cahaya pedang. Engah. Cahaya pedang menyala, dan penjaga alam kesempurnaan terbunuh. Tuan muda, ayo berangkat. Penjaga alam kesempurnaan lainnya menarik Miao Kong dan melarikan diri. Sudah dua bulan sejak mereka datang ke tempat ini. Semuanya berjalan lancar. Namun, selama kurun waktu ini, Miao Kong menghadapi serangkaian upaya pembunuhan. Swash. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kegelapan. Itu adalah pedang tajam yang diarahkan ke dahi Miao Kong. Pavilion pembantaian surgawi, pedang pembunuh tersembunyi. Pedang yang pasti membunuh. Engah seorang penjaga alam, Siantian tingkat menengah bergegas ke Miao Kong dan memblokir cahaya pedang dengan tubuhnya. Dalam sekejap, jantungnya tertusuk. Tuan muda, ayo berangkat! Darah mengalir keluar dari mulutnya. Penjaga itu berusaha keras untuk membuka mulutnya, kepalanya miring, dan vitalitasnya menghilang. Mereka semua adalah orang-orang yang rela berkorban. Tanggung jawab mereka adalah melindungi Miao Kong. Engah. Seorang kultivator tahap sempurna telah membunuh pembunuh dari Paviliun Pembunuh Surgawi dengan ayunan punggung pedangnya. Para penjaga tewas satu per satu. Mata Miao Kong berkedut, tetapi ekspresinya acuh tak acuh. Sekarang, dia sudah tidak marah lagi. Dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada hari-hari ini, banyak orang seperti ini meninggal di hadapannya. Ia tak berdaya, ia menangis dan meraung, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Kematian terus berlanjut. Tuan muda, ayo berangkat. Penjaga alam kesempurnaan menarik Miao Kong dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, puluhan suara ledakan terdengar. Seorang pemuda berpakaian hitam datang ke medan perang. Melihat mayat-mayat di tanah, ekspresinya dingin. Belum mati, tanya pemuda itu. Tidak, kata bawahan itu dengan suara rendah. Huff, umurnya panjang. Bahkan orang-orang dari Paviliun pembantaian surgawi pun gagal. Namun, dengan begitu banyak penjaga yang tewas di sepanjang jalan, seharusnya tidak banyak yang bisa mati. Ya, hanya tersisa lima. Bagus sekali, bagus sekali. Miao Kong, tempat ujian ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Pemuda itu memperlihatkan wajah tampan dengan seringai kejam. Dia adalah leluhur bela diri Wu Xiong. Leluhur bela diri sangat besar dan ada banyak kekuatan internal. Tentu saja, mereka tidak bersatu. Saat pengejaran itu, ada satu orang yang meninggalkan tim dan melarikan diri. Lapor si bawahan. Siapa? Seorang wanita. Dia tampaknya sangat penting bagi Miao Kong. Dia tidak ragu menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membiarkan wanita itu melarikan diri. Oh, sungguh menyedihkan rasa kesetiaan itu. Zichen ini sudah mati entah sudah berapa ratus tahun. Aku khawatir tulang-tulangnya pun sudah hilang. Miao Kong masih sangat setia. Pikirkan cara untuk memberitahu Wang San tentang masalah ini. Wu Xiong mencibir. Ya, bawahan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu, beritahu Chen Feng. Orang itu tidak pernah menyerah, tetapi dia tidak punya nyali. Kali ini, kita akan memberinya nyali. Iya. Huff, Miao Kong, ini harga yang kukatakan padamu bertahun-tahun lalu. Ini juga harga yang harus kau bayar. Jadi bagaimana jika kau dikirim ke Nimbus Marsial Ancestor? Itu tetap tidak bisa menebus dosamu. Penghinaan yang kuderita harus dibayar dengan darah. Tatapan mata Wu Xiong begitu tajam. Ia seakan teringat pada malam beberapa tahun lalu saat ia kehilangan seluruh harga dirinya. Pada saat berikutnya, mereka berempat berkultivasi sambil mencari token. Pertumbuhan Zichen membuat semua orang merasa takut. Peng! Suara teredam terdengar, menyebabkan tanah bergetar. Seekor binatang iblis besar dipaksa mundur oleh pukulan Si Chen. Di samping monster itu, ada ramuan spiritual berusia 2500 tahun yang memancarkan energi spiritual yang pekat. Di sekelilingnya, energi spiritual surga dan bumi berubah menjadi kabut, tampak seperti naga kecil. Monster ini semakin kuat dan kuat, semakin sulit untuk membunuhnya kecuali aku menggunakan senjata terlarang. Namun, jika aku membunuhnya, aku harus menggunakan senjata terlarang sekali. Bagaimana aku bisa bersaing untuk mendapatkan warisan? Melihat Zichen di kejauhan, ekspresi Chu Fei terus berubah. Mengaum, binatang iblis itu meraung dan menyerang Zichen lagi. Harus dikatakan bahwa selain binatang naga harimau, semua yang ada di sini ditekan oleh hukum langit dan bumi, termasuk usia ramuan spiritual dan kekuatan binatang iblis. Zichen membentuk segel dengan tangannya, ekstrim yang muncul lagi, satu set segel yang rumit dapat dengan mudah dibentuk oleh Zichen setelah ia belajar cara menyederhanakan berbagai hal. Ledakan saat segel itu jatuh, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul di depan Zichen. Cahaya itu seperti yang yang ekstrim antara langit dan bumi. Dengan panas yang membara, cahaya itu melesat menuju monster itu. Peng! Monster itu jatuh ke tanah, mati dalam satu pukulan. Haha, aku melakukannya lagi. Zichen tertawa dan pergi mengambil ramuan spiritual itu. Koma 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 titik. PS, setiap hari pukul 5 pagi, tidak ada yang namanya menabung. Teman-teman, saya bekerja keras, saya tekun. Bagaimana denganmu? Apakah Anda masih mendukung Lei Wu seperti biasa? Bulan ini sangat penting. Saya berusaha sebaik mungkin. Setiap bulan, setiap langganan, adalah dukungan terbesar bagi saya. Saya harap semua orang dapat terus mendukung saya. Terkadang, langganan, langganan bulanan, pada saat kritis, dapat menaikkan peringkat Lei Wu satu peringkat. 182. Dia berhasil lagi. Mengapa dia harus menggunakan kata itu lagi? Karena Zichen belum sepenuhnya memahami jurus ini. Terkadang berhasil, terkadang tidak meskipun jurus ini merupakan jurus pembunuh yang kuat, jurus ini tidak dapat digunakan sebagai kartu truf. Karena sering gagal. Ayo pergi. Setelah mengambil obat mujarab itu, Zichen memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Kita mau kemana? Kau tidak akan memurnikan obat mujarab. Tanya lelaki besar itu. Waktunya terbatas. Menemukan kenang-kenangan itu lebih penting. Aku akan menyempurnakannya seiring berjalannya waktu. Setelah mengatakan itu, Zichen menggigit daun obat roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, seni tempering tubuh petir surgawi dan teknik rahasia tambahan beredar di tubuhnya, secara otomatis menyerap energi ini. Ah, sungguh menyenangkan menjadi muda. Ada dorongan yang tak tergoyahkan. Iya, sangat menyenangkan menjadi muda. Anda tidak perlu ragu dan terus maju, bahkan jika kepala Anda patah. Pria besar itu juga mendesah. Haha, paman akhirnya kau mengakui kalau umurmu sudah 45 tahun. Zichen tertawa, tidak peduli sama sekali. Keempatnya berjalan semakin dalam. Selama waktu ini, lelaki tua itu akan menjelaskan beberapa hal kultivasi kepada Zichen. Zichen memperoleh banyak hal. Tuan muda, kita mau pergi kemana? Miao Kong dan lima pengawalnya bersembunyi di sebuah gua tersembunyi. Luka yang dialami kelima pengawal itu sangat serius. Mereka sedang dalam proses penyembuhan. Namun, mereka tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Para pengejar akan segera tiba. Jadi, mereka harus segera pergi. Kepinggiran, kata Miao Kong dengan tenang. Peri-peri. Tuan muda, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi jika kita pergi ke pinggiran? Itu tidak mungkin. Aku sarankan kita lewati saja jalan itu. Bahkan jika kita mati, itu akan sepadan. Jika kita cukup beruntung untuk selamat, kita mungkin bisa mendapatkan warisan. Iya, tuan muda. Kami tidak takut mati. Kami mungkin tidak akan mampu bertahan hidup bahkan jika kami mencapai pinggiran. Mengapa kami harus melepaskan kesempatan untuk mendapatkan warisan? Para penjaga berbicara satu demi satu, mata mereka penuh dengan tekad. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari bala bantuan, kata Miao Kong tegas. Bala bantuan, tuan muda, kita dikepung oleh anak buah Hu Xiong. Setiap faksi yang melihat kita bersembunyi. Ini sudah dianggap sebagai dukungan. Ada juga beberapa faksi yang ingin menjilat Hu Xiong dan memburu kita. Kita seperti tikus yang menyeberang jalan. Siapa yang bersedia membantu kita? Mungkin semua orang mengejar kita, tetapi ada satu orang yang jelas tidak. Dia tidak akan mengejar kita, dia juga tidak akan lari ketika melihat kita. Sebaliknya, dia akan dengan teguh membantu kita. Miao Kong sangat percaya diri. Terlebih lagi, ketika dia menyebut orang itu, sedikit kecemerlangan muncul di ekspresi acuh tak acuhnya. Seolah-olah dia telah melihat harapan. Siapa? Seseorang yang selalu membawa keajaiban. Kalian juga mengenalnya. Miao Kong tersenyum. Kita saling kenal. Siapa dia? Chen Long, Miao Kong mengucapkan kata demi kata. Dia, orang barbar itu. Non-manusia itu memang sangat kuat, tetapi dilihat dari sikapnya terhadap pasukan lain hari itu, dia tidak ramah dan tidak bersahabat. Untuk apa dia menolong kita? Penjaga itu bingung. Karena dia ingin membantu kita, Miao Kong tersenyum, wajah dan ekspresinya tersenyum, seolah-olah dia akan tersenyum setiap kali memikirkan orang itu. Su Mengyao, sebaiknya kau pergi. Aku hampir saja menyakitimu sebelumnya. Sasaran mereka adalah aku, sebaiknya kau pergi ke arah lain. Miao Kong teringat kejadian hari itu. Aku tidak akan pergi. Jangan berkecil hati. Kita masih punya harapan, kata Su Mengyao. Tidak ada harapan. Kau sebaiknya pergi. Cari Chen Long. Temukan dia. Dia pasti akan membantu kita. Kenapa? Dia tidak menerima satu pun undangan sebelumnya, kata Miao Kong. Itu karena kamu tidak mengundangnya. Jika kamu mengundangnya, dia mungkin akan mengikutimu karena dia adalah si Chen. Apa? Jantung Miao Kong bergetar. Chen Long adalah Chen Si, dan Chen Si adalah si Chen. Itu dia, itu dia. Aku bertanya-tanya mengapa itu begitu familiar. Ayo kita cari dia. Baiklah, tapi aku akan pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu. Pada akhirnya, Miao Kong memimpin semua orang dan pergi. Su Mengyao pergi sendirian. Meskipun berbahaya untuk sendirian, itu jauh lebih aman daripada bersama Miao Kong. Zichen seharusnya berada di pinggiran. Aku sudah menunggunya, tetapi nasibku buruk. Aku langsung diteleportasi ke kedalaman. Su Mengyao ditinggal sendirian. Namun, Miao Kong tidak tahu bahwa Su Mengyao tidak berada dalam situasi yang lebih baik darinya. Temukan wanita cantik seperti dia. Kau harus menemukannya. Wang San duduk di atas kudanya yang bersisik hitam. Ia bersikap sombong saat memerintah bawahannya. Tuan, mengapa kita tidak mengintai? Mengapa kita membuang-buang waktu di sini? Tanya seorang dewa bumi sempurna. Bagaimana ini bisa membuang-buang waktu? Tidakkah kau melihat wanita cantik itu? Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah orang kepercayaan si Chen? Wang San sedikit tidak senang. Aku akan menghancurkan semua yang berhubungan dengan Si Chen. Aku akan mengambil semua yang dia suka. Bahkan jika dia mati, aku akan memberitahunya konsekuensi karena telah menyinggung perasaanku, Wang San. Iya, Sang Dewa Bumi sempurna menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Apa kau bodoh? Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Ada alasan lain. Apakah kita akan membuka jalan terlebih dahulu dan membiarkan mereka memanfaatkan kita? Sekarang saatnya untuk membersihkan tempat itu. Wang San tersenyum penuh arti. Dimengerti, Tuan memang bijaksana. Haha, tentu saja, semuanya bekerja keraslah. Kita harus menemukan wanita cantik seperti itu. Juga, beritahu yang lain bahwa siapapun yang menemukannya dan membawanya kepadaku akan mendapat hadiah besar. Wang San tertawa, kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan nada dingin, "Juga, pergilah dan peringatkan beberapa orang agar tidak memiliki ide apapun tentang hal-hal yang menjadi perhatianku, Wang. Jika tidak, amarahku bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa." Jika saatnya tiba, aku pasti akan menghajar mereka sampai mereka mencari gigi di tanah dan berlutut serta memanggilku saudara ipar. Iya, hati sang dewa bumi yang sempurna bergetar. Sejak kejadian dengan Zichen, Wang San selalu menggunakan sebutan, kakak ipar, untuk menyiksa orang. Dia akan mematahkan gigi siapapun yang memprovokasinya dan membuat mereka memanggilnya, kakak ipar. Istilah baru ini saat ini sangat populer di kota Yunxia. Zichen, di mana kau? Kenapa kau tidak datang menemuiku? Dan Sue, Er, kemana kau pergi? Bukankah kita sudah sepakat untuk bertemu? Su mengyao bersembunyi di balik semak-semak lebat. Dia tampak cantik dan tak berdaya. Beberapa mil jauhnya, beberapa sosok telah muncul. Ada Chen Feng, Ling Yun, Luo Men, Wu Sheng, dan beberapa anggota keluarga Chen. Kita harus menemukannya. Kejadian di balai hukuman hari itu terbongkar. Separuh kesalahan ada padanya. Luo Men berkata dengan dingin. "Ya, saat aku memasuki inti, dia pasti telah menemukan tetua tertinggi dan menceritakan semuanya padanya." Itulah sebabnya tetua tertinggi begitu peduli pada si Chen. Suara Wu juga sangat dingin. Haha, begitu wanita cantik seperti itu tertangkap, kita tidak boleh melepaskannya. Kita harus menikmatinya. Di samping Chen Feng, seorang pemuda tersenyum kejam. Dia adalah sepupu Chen Feng, orang yang menyebut si Chen Bajingan. Bagaimana menurutmu? Ling Yun tersenyum tipis. Masalah ini tidak mendesak. Mari kita cari Su Mengyao terlebih dahulu. Wang San sudah berbicara. Demi keluarga besar Wang, kita harus menganggapnya serius. Kata Chen Feng. Mengapa kita harus peduli padanya? Kota Yunxia terlalu jauh dari kota Changli kita. Mengapa kita harus peduli padanya? Kata sepupu Chen Feng dengan tidak puas. Dia telah memikirkan Su Mengyao dan Lin Sue untuk waktu yang lama. Bagi orang-orang seperti ini yang tidak memiliki bakat atau talenta dan tidak fokus pada kultivasi, kesenangan adalah satu-satunya yang mereka miliki. Keindahan hampir merupakan interpretasi dari kesenangan. Jika orang lain di kota Yunxia, kita mungkin tidak perlu khawatir. Namun, dari Wu Xiong Aku tahu bahwa Wang San adalah pria yang berbakat, tetapi dia penuh nafsu. Dia memiliki prasangka buruk dalam segala hal. Selain itu, dia menderita kerugian besar di tangan Chen. Konon, semua giginya copot. Bagi orang seperti ini, menyentuh barang-barang musuhnya dan tidak dapat melampiaskan ketidakpuasannya adalah tanda yang sangat berbahaya. Sepupu, apa maksudmu? Daripada menyinggung suatu kekuatan, lebih baik berteman dengan suatu kekuatan, kata Chen Feng. Ledakan. Segel tangan Zichen jatuh, dan sekali lagi dia melancarkan serangan yang-yang dahsyat. Sebuah pohon kuno di depannya langsung runtuh, berubah menjadi serpihan kayu yang melayang di udara. Lumayan, tingkat keberhasilan hari ini lebih tinggi dari kemarin. Puji pria kekar itu. Zichen membuka matanya, tetapi dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Dua hari ini, dia merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebagai seorang kultivator, dia seharusnya tidak memiliki perasaan seperti ini. Itu Sumeng Yao dan yang lainnya. Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Zichen curiga pasti ada sesuatu yang terjadi pada teman-temannya karena emosinya yang bergejolak. Tidak, aku harus masuk lebih dalam. Zichen berdiri, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Setelah memasuki tempat uji coba selama dua bulan, ki spiritual langit dan bumi yang kaya di samping obat spiritual seribu tahun telah memungkinkan kekuatan Zichen berkembang sangat cepat. Dia telah mencapai puncak alam siantian tengah dan tidak jauh dari alam siantian akhir. Kau pergi saja. Chu Fei berdiri dan menatap Zichen, seolah ingin melihat apa yang terjadi padanya. Meskipun semua orang telah mencari token tersebut, sejak patung itu menghilang, mereka tidak seserius sebelumnya. Sebagian besar waktu Zichen lah yang mencari ramuan spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Akhir-akhir ini, aku merasa gelisah. Aku merasa teman-temanku dalam bahaya, jadi aku harus pergi lebih dalam. Zichen mengabaikan Chu Fei dan menatap pria kekar dan lelaki tua itu. "Kalau begitu, kamu bisa pergi dulu. Kami akan mencari tokennya." Pria kekar itu tidak ragu dan berkata langsung, "Orang tua itu mengangguk. Kalau begitu, selamat tinggal." Kita akan bertemu lagi. Begitu dia berkata akan pergi, Zichen segera berangkat. Sambil membawa tasnya, dia pergi dengan cara yang bersih dan cekatan. Kita akan bertemu lagi. Pria kekar itu bergumam. Setelah Zichen pergi, hanya ada tiga orang yang tersisa. Maaf, aku juga harus pergi. Chu Fei menangkupkan kedua tangannya. Keduanya mengangguk, seolah mereka sudah menduganya. Chu Fei berbalik dan pergi dengan kecepatan penuh. Menurutmu kemana dia pergi? Tanya lelaki kekar itu. Si kecil ini penuh tipu daya. Tentu saja, dia pergi mencari Chen Long, lelaki tua itu tersenyum tipis. Lalu, menurutmu siapa yang lebih kuat? Jika Chen Long dapat bertahan dari hantaman senjata terlarang, makhluk kecil ini pasti akan mati. Apakah dia bersedia menggunakan senjata terlarang itu? Demi token, dia akan melakukannya. Tapi bagaimana dia tahu kalau token itu ada di Chen Long? Bahkan kita tidak bisa memastikannya. Ada beberapa orang yang pandai menipu diri sendiri. Jika mereka bisa merasakan sesuatu, mereka pasti akan menganggapnya benar. Anak ini adalah orang seperti itu. Selama dia berpikir bahwa Chen Long memiliki token itu, dia pasti akan memilikinya. Kalau begitu, sebaiknya kau lihat saja Chen Long mati dan jangan menyelamatkannya. Akan sangat disayangkan jika orang berbakat sepertimu mati di bawah senjata terlarang. Pria kekar itu mendesah. 183. Setelah meninggalkan lelaki besar dan lelaki tua itu, Zichen mempercepat langkahnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin gelisah ia jadinya. Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Zichen berkata dalam hatinya, menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia meninggalkan kota Changli, dia menemukan bahwa tatapan Wang San tidak tepat. Dia memperingatkan Wang San dengan tatapannya, tetapi itu jelas tidak berguna. Apakah itu Sumeng Yao, Suer, atau Miao Kong? Hati Zichen sedang kacau. Penyerangan terhadap Miao Kong hari itu pasti ada hubungannya dengan Wu Xiong. Kali ini, Wu Xiong kemungkinan besar akan bertindak. Chen Feng dan Ling Yun bukanlah orang baik. Mereka kurang lebih memiliki pikiran mereka sendiri. Zichen sangat khawatir. Kecepatannya sangat cepat, hampir mencapai kecepatan penuh. Selama periode ini, ia menemukan ramuan spiritual, tetapi ia meninggalkannya. Semakin dalam ia masuk, perasaan buruk di hatinya semakin kuat. Siapa yang dalam masalah? Zichen sangat cemas. "Swash!" Pada saat itu, sebuah siluet muncul di depan Zichen. Itu adalah seorang pria muda. Dia mengenakan jubah hijau, dan dia bisa dianggap cukup tampan. Setelah dia muncul, dia melotot ke arah Zichen. "Kain busuk!" Zichen berkata dengan suara berat dan berhenti. Chu Fei berada di alam siantian full circle, dan kekuatan tempurnya bisa disebut jenius. Namun, Zichen tidak takut padanya. Satu-satunya hal yang ia takutkan adalah senjata terlarang milik pihak lain. Chen Long, kamu berlari sangat cepat. Aku butuh waktu empat hari untuk mengejarnya. Chu Fei menatap Zichen dan berkata dengan nada sinis. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Suara Zichen terdengar acuh tak acuh. Dia meningkatkan kewaspadaannya, berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba Chu Fei. Tentu saja, aku di sini untuk mengambil token itu. Serahkan saja padaku, Chu Fei langsung ke intinya. Token, token apa? Zichen mengerutkan kening. Sambil melirik Zichen, Chu Fei berkata, "Jangan pura-pura bodoh. Kalau kamu tidak punya token, kenapa kamu berlari begitu cepat? Kedua orang itu memang bodoh, tapi aku tidak. Serahkan token itu dan aku akan mengampuni nyawamu." "Kain busuk, aku tidak tahu apa itu kenang-kenangan. Alasan mengapa aku masuk ke kedalaman itu karena aku merasakan sesuatu mungkin telah terjadi pada temanku. Lebih baik kau pergi sekarang." Atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Zichen berkata dengan dingin. Saat ini, waktunya sangat berharga. Semakin lama dia terlambat, semakin besar bahaya yang akan dihadapi teman-temannya. "Siapa yang ingin kau tipu dengan kata-katamu? Kalau kau tidak sopan padaku, mari kita lihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku." Chu Fei mencibir. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak berwarna darah muncul. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Artefak terlarang. Pupil mata Zichen mengecil. Saat itu, kekuatan tombak telah membunuh binatang naga harimau. Namun, dia tidak mau kalah. Dia mengeluarkan batu adamantin dari dadanya. Kala itu, lelaki tua itu secara tidak sengaja mengatakan, "Jika berlian itu dimanfaatkan dengan baik, maka ia dapat menahan serangan senjata terlarang." Pada saat itu, Chu Fei juga hadir. Pada saat ini, melihat berlian di tangan Si Chen, ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. "Sudah kubilang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kau menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Zichen memegang batu adamantin dan berkata dengan dingin, "Cobalah melangkah maju, Chu Fei!" Menatap Zichen, tombak berwarna darah di tangannya memancarkan cahaya dingin. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, seakan-akan pertempuran hidup dan mati dapat terjadi kapan saja. "Hmm," Zichen mendengus dengan batu adamantin di tangannya, urat-urat birunya menonjol. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, kecepatannya sangat lambat tetapi sangat kuat. Dia terus-menerus memperhatikan ekspresi Chu Fei. Jika Chu Fei punya niat untuk bergerak, Zi Chen pasti akan bergerak. Chu Fei melakukan hal yang sama. Selain matanya yang semakin tajam dan tekanan dari senjata terlarang yang semakin kuat, dia tidak melakukan apapun lagi. Zi Chen melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia melewati Chu Fei dan berjalan ke kejauhan. Berani sekali kau, Chu Fei menggertakkan giginya, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Pada akhirnya, Zi Chen pergi dan menghindari pertempuran ini. Ketika dia mempercepat langkahnya, tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lama. Chu Fei tidak mau. Alasan mengapa dia tidak bergerak pada akhirnya bukanlah karena dia takut tidak bisa membunuh pihak lain, tetapi karena dia enggan menggunakan senjata terlarang. Senjata terlarang itu memiliki batas berapa kali bisa digunakan? Selain itu, itu adalah barang bermutu tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Kali ini, dia membawa satu karena dia diberi misi. Dia tidak berani sepenuhnya yakin bahwa Zichen Chen memiliki token padanya. Selain itu, dia ragu-ragu. Bagaimana jika dia tidak bisa membunuh pihak lain dengan satu serangan? Jika dia menggunakan dua serangan dan tidak memperoleh apa-apa, itu akan menjadi kerugian besar. Dia tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Aku akan mengikutimu dan melihat apakah kamu punya token. Chu Fei khawatir, dia tidak ingin bergerak, tetapi dia juga tidak ingin menyerah. Dia hanya bisa mengikuti Zichen. Setelah sekian lama, Zichen menemukan Chu Fei yang membuntutinya saat dia memperlambat lajunya. Orang ini seperti hantu yang menolak untuk pergi. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Jika bukan karena masalah ini, dia pasti ingin bertarung dengan Chu Fei. Chu Fei sedang memikirkannya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak cemburu dengan harta karun spasialnya? Itu hal yang baik dibandingkan dengan Zichen yang membawa ransel dan berlarian setiap hari. Itu jauh lebih maju. Chu Fei seperti seekor lalat mengikuti Zichen dari dekat. Pada saat yang sama, dia juga mencari kesempatan untuk bergerak. Jika Zichen sedikit lengah, dia akan melancarkan serangan diam-diam. Tingkat keberhasilan penggunaan senjata terlarang untuk melancarkan serangan diam-diam masih sangat tinggi. Seperti ini, Zichen maju dengan kewaspadaan tinggi selama lima hari. Selama periode ini, Zichen akan pergi kemanapun ia menemukan fluktuasi energi. Begitu ia menemukan bahwa itu bukanlah orang yang ia cari, ia akan berbalik dan pergi. Ledakan pada hari ini, Zichen kembali mendengar suara fluktuasi energi. Kali ini, fluktuasi energinya lebih kuat, menyebabkan bumi bergetar. Ada banyak petarung hebat yang bertarung, banyak dari mereka yang berada di puncak. Hati Zichen tergerak, dia berbalik dan terbang menuju medan perang. Setelah berlari sepanjang jalan, Miao Kong dan yang lainnya bisa dikatakan kelelahan. Dari lima penjaga, satu orang tewas dalam perjalanan. Sekarang, hanya empat yang tersisa. Akhirnya dia dikepung di wilayah tengah. Ini adalah punggung gunung. Miao Kong dikelilingi oleh lebih dari sepuluh orang. Membunuh. Pemimpinnya adalah ahli siantian tingkat atas. Sambil berteriak keras, dia melangkah maju dengan niat membunuh yang tak terbatas dan menyerang Miao Kong. Engah. Pengawal Miao Kong sangat kuat. Ia menusuk dada seorang kultivator dengan pedangnya, menyebabkan darah mengucur deras. Kemudian, ia menendang dengan kakinya, menyebabkan kultivator itu terpental. Tidak ada nyawa yang tersisa di dalam dirinya, tetapi ada juga luka di tubuhnya, yang mengeluarkan darah. Bau darah memenuhi udara, ada tujuh atau delapan mayat tergeletak di tanah. Mereka semua adalah ahli siantian tingkat atas. Seperti yang diharapkan dari anak buah Martial Ancestor. Pengawal mereka sangat kuat, ahli siantian puncak itu menjelati darah di pedangnya dengan lidah merahnya. Siapa kalian? Pada saat ini, Miao Kong tidak bisa tetap tenang. Pakaiannya berlumuran darah dan ada dua mayat tergeletak di kakinya. Meskipun dia tidak memahami teknik martial ancestor yang kuat, Miao Kong tidak kekurangan kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh dua orang. Orang-orang di depannya jelas bukan anak buah martial ancestor, namun, mereka mengejar mereka sampai ke ujung jalan dan bahkan membunuh dua pengawalnya. "Miao Kong, hari ini adalah hari kematianmu. Mengenai siapa kami, kami akan membakar kertas dan memberitahumu setelah kau meninggal." Semua orang menyerang lagi. Cahaya pedang dan bayangan pedang berkelebat terus-menerus. Pembantaian lain dimulai. Engah. Pengawal Miao Kong sangat berani. Dia membunuh orang lain. Orang ini sebenarnya adalah ahli siantian tingkat atas. Namun, orang itu juga harus membayar harga yang mahal. Salah satu lengannya dipotong. Dia sudah seperti anak panah yang hampir habis. Namun, dia masih menggunakan lengannya untuk menukar nyawa seorang ahli siantian tingkat puncak. Kekuatannya sangat mengerikan. Tuan muda, saya akan melindungi Anda. Cepat pergi! Darah mengalir deras dari lengan yang terputus. Suara penjaga itu masih tegas, dan cahaya dingin di matanya bahkan lebih intens. Kami akan membuka jalan berdarah dan membiarkan tuan muda pergi. Dua orang lainnya juga berteriak. Mereka sangat percaya diri, tetapi mereka tidak bisa menahan muntahan darah. Haha, hari ini adalah hari kematianmu. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Orang-orang kita ada di mana-mana. Ahli Siantian tingkat puncak itu tertawa. Pada saat ini, sosok-sosok bergoyang di kejauhan. Ada lebih dari selusin orang yang bergegas mendekat. Lupakan saja, kau telah melindungiku. Kita semua adalah kehidupan. Kita semua sama. Mengapa kau ingin mati untukku? Ada banyak orang di mana-mana. Tidak ada harapan untuk bergegas keluar. Melihat tiga penjaga yang tersisa, hati Miao Kong yang dingin berfluktuasi lagi. Tuan muda, jangan khawatir. Kami pasti akan membuka jalan berdarah untukmu. Benar sekali. Apa-apaan bajingan ini? Kami pasti akan mengawal tuan muda dengan aman. Hidup kami adalah milik tuan muda. Tentu saja, kami akan mengawal Tuan Muda keluar. Ketiganya tidak takut mati, meskipun mereka batuk darah dan langkah kaki mereka lemah, ekspresi mereka tegas. Mereka tidak memilih untuk menunggu kematian. Ketiganya melindungi Miao Kong dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau hanya mencari kematian. Pemimpin ahli siantian puncak mencibir. Engah. Pedang panjang itu menebas seperti ular berbisa. Sudutnya sangat licik. Seorang ahli siantian tingkat akhir jatuh ke tanah. Desir. Pedang panjang itu menebas ke bawah, membawa serta cahaya pedang yang mengerikan. Pedang itu memenggal kepala ahli lain yang setingkat dengannya. Enyahlah. Dia meninju keluar, membawa serta cahaya tinju yang menyala-nyala. Dengan suara keras, tinju itu menghantam dada seorang kultivator. Ketiganya sangat ganas, dalam menghadapi kematian, mereka secara tak terduga melampaui kinerja mereka yang biasa. Mereka membunuh musuh satu demi satu. Mereka sangat tegas. Mereka dengan paksa membawa Miao Kong maju. Engah. Dengan sapuan cahaya pedang Ahli Siantian Tingkat Puncak lainnya tewas. Ini sudah merupakan Ahli Siantian Tingkat Puncak keempat yang telah dibunuhnya. Ada lebih dari selusin kultivator tingkat lainnya, dengan kekuatan tempur seperti itu, sudah cukup untuk membuatnya bangga. Ledakan ada banyak musuh, dan bahkan lebih banyak orang kuat. Seorang Ahli Siantian tingkat atas menyerang, menghancurkan cahaya tinju penjaga itu. Kemudian, pedangki yang tajam menembus dadanya. "Tuan muda, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu lagi." Sambil memuntahkan darah, sang pembudidaya jatuh ke tanah dan mati dengan enggan. Tidak, mata Miao Kong dipenuhi kesedihan. Kita semua adalah anak panah di ujung lintasan. Mari kita lihat seberapa kuat kalian. Bunuh mereka, pemimpin para ahli siantian puncak itu meraung. Dia sangat tidak senang karena begitu banyak dari mereka yang tewas saat berhadapan dengan beberapa orang yang terluka parah. Engah. Mereka kalah jumlah, belum lagi mereka adalah anak panah di ujung penerbangan mereka. Seorang penjaga lainnya terbunuh. Namun, sebelum dia meninggal, dia juga menyeret seorang kultivator bersamanya. Maafkan aku, vitalitas penjaga itu menghilang, dia jatuh karena tidak rela membunuh. Penjaga terakhir meraung dan menyerang ke depan. Dia telah menghabiskan semua potensinya dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Mengembuskan, mengembuskan. Dua orang kultivator terbunuh berturut-turut. Namun, dua senjata juga menembus tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, terjadilah getaran keras. Seluruh pegunungan bergetar, batu-batu berguncang dan dedaunan bergetar. Zichen bergegas dari kejauhan seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke kerumunan dan bergegas ke sisi Miao Kong dan para penjaga. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergetar. Seorang kultivator langsung terlempar. Peng. Pukulan lain mendarat. Kali ini, pukulan itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Seorang kultivator hancur berkeping-keping, vitalitasnya padam. 184 Mayat bergelimpangan di mana-mana di pegunungan. Darah mengalir keluar, meninggalkan jejak berdarah di setiap langkah. Ketiga penjaga tidak dapat mengawal Miao Kong pergi dan jatuh ke tanah satu persatu. Mereka adalah prajurit maut. Tujuan pelatihan mereka adalah untuk melindungi Miao Kong. Penjaga terakhir membakar habis tenaganya. Meskipun dia membunuh dua orang lagi, masih banyak kultivator di sekitarnya. Namun, dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Tepat saat dia putus asa, dia melihat sosok berjubah hitam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan rambutnya berkibar karena marah. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke tengah medan perang. Dengan dua pukulan sederhana, dia membunuh dua kultivator. Dia adalah mata penjaga yang redup, akhirnya memiliki sedikit cahaya. Pemuda yang kuat ini bernama Chen Long. Dia kuat dan menakutkan. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Hari itu, Tuan Muda berkata bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, dia akhirnya datang. Tuan Muda berkata bahwa dia kuat dan selalu bisa membawa keajaiban. Bersamanya, Tuan Muda akan aman. Cahaya di mata penjaga itu menghilang. Kekuatan hidupnya benar-benar padam. Mengabaikan raungan Miao Kong, dia jatuh ke tanah tanpa suara. Pada saat itu, puluhan pengawal Miao Kong semuanya terbunuh. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Engah. Sebuah segel muncul di tangan Si Chen. Itu bukan ekstrim yang yang tidak dapat diandalkan, tetapi Green Peak Slash. Pada saat ini, Green Peak Slash telah berubah drastis. Itu telah berubah menjadi warna emas murni. Sinar cahaya kemasan menyilaukan saat menebas ke depan. Cahaya kemasan itu menyala dan menghilang. Dua orang kultivator berubah menjadi mayat tanpa kepala. Darah menyembur keluar, kepala mereka menggelinding jauh. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Penampilan Zichen sangat kuat dan mengerikan. Dia membunuh empat orang dalam sekejap, mengejutkan semua orang. "Siapa kamu? Pemimpin ahli Siantian Puncak itu terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan tempur seperti itu. Orang yang akan membunuhmu!" Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Niat membunuh memenuhi udara, rambutnya berkibar karena marah saat ia menyerang dengan ganas. Engah, dengan serangan lain, seorang kultivator lainnya terpenggal. Kepalanya melayang, dan mayatnya yang tanpa kepala jatuh dari punggung gunung. Kakak, dia adalah Chen Long, orang yang membunuh binatang buas alam energi sejati dengan satu pukulan. Seorang kultivator di sampingnya berseru, "Dia jelas mengenalinya. Tidak semua orang melihat kekuatan Si Chen hari itu. Lagi pula, jumlah orang terlalu banyak dan medan perang terlalu besar." Namun, reputasi Chen Long sudah menyebar. Apa? Dia Chen Long. Dia orang barbar. Suara orang-orang menghirup udara dingin terus-menerus bergema. Semua orang sangat takut dengan nama tabu ini. Namun, semua pengawal Miao Kong telah terbunuh saat ini dan hanya dia yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Jika mereka melewatkannya, mereka akan disambar petir. Chen Long, kau menghalangi jalan kami. Apa yang kau inginkan? Kau tahu siapa kami? Teriak pemimpin para kultivator kesempurnaan agung. Kalian semua sampah. Suara Zichen terdengar dingin. Huff. Sang pemimpin mendengus dingin. Kau hanya seorang ahli siantian tingkat menengah, namun kau begitu sombong. Jadi bagaimana jika kau kuat? Mari kita lihat apakah kau cukup kuat untuk membunuh semua orang di sini. Melambaikan tangannya, para ahli di sekitarnya semua menyerang Zichen. Segel puncak hijau. Ekspresi Zichen berubah dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah segel muncul di tangannya, dan aura yang kuat melonjak keluar. Langit dan bumi bergetar saat segel persegi muncul. Ini adalah teknik pembunuhan kota awan merah, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan. Segel itu jatuh, mengalir dengan aura yang mengerikan, dan tiba-tiba jatuh. Dalam sekejap, keempat kultivator itu tertutup oleh segel dan sepenuhnya ditekan. Ketika segel itu menghilang, keempat kultivator itu tidak terlihat lagi. Mereka semua terbanting ke tanah, dan aura mereka hilang sepenuhnya. Dentang, dentang. Dua bilah tajam menebas tubuh Zichen, tetapi tidak memotong tubuh Zichen seperti yang diharapkan. Sebaliknya, mereka tampak berdiri di atas logam, dan suara logam yang beradu dapat terdengar. Peng! Zichen mengayunkan tinjunya dan tiba-tiba jatuh. Hamparan cahaya kemasan yang luas tersebar, dan dia tampak seperti dewa perang yang agung. Dua bilah tajam itu meledak seperti serbuk gergaji, lalu Zichen melesat maju dan mencengkram leher dua orang itu. Dengan sedikit tenaga, hanya terdengar suara retakan. Dua orang lagi meninggal. Pergilah ke neraka. Seorang ahli siantian yang telah mahir menemukan kesempatan dan melompat dengan parang besar yang memancarkan cahaya dingin, menebas ke arah kepala Zichen. Ini bukan senjata conate biasa, tetapi senjata yang dibuat oleh penguasa esensi sejati. Kualitasnya sangat tinggi, dan ketangguhan serta ketajamannya juga luar biasa. Dia sangat yakin bahwa itu digunakan oleh seorang kultivator siklus penuh conate. Dentang. Menghadapi pukulan seperti itu, Zichen tidak menghindar. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantam pisau panjang itu, langsung mendorong overload itu mundur. Zichen menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata esensi sejati. Apa? Wajah kultivator Chonate Full Cycle berubah drastis, dan dia terus mundur. Pada saat ini, Zichen melesat maju dan mengayunkan tinjunya dengan ganas. Dentang, dentang. Konstitusi tubuh yang sempurna sepenuhnya ditampilkan. Cahaya keemasan yang terang mewarnai langit. Setelah dua pukulan berturut-turut, senjata esensi sejati hancur, dan pada pukulan ketiga, kultivator siklus penuh Chonate mati. Kuat, sehebat itulah kuatnya dia. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, Zichen telah membunuh lebih dari sepuluh orang. Wajahnya tidak merah dan dia tidak kehabisan napas. Kekuatannya luar biasa kuat. Jika ini terus berlanjut, belum lagi beberapa lusin orang, bahkan seratus orang tidak akan cukup untuk membunuhnya. Chen Long, kami adalah orang-orang Wu Xiong. Jika kau menyerang kami, kau akan menyerang Wu Xiong. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Semua orang gemetar. Kekuatan pertempuran yang begitu dahsyat benar-benar mengerikan. Kekuatan tempurnya setara dengan monster. Mudah bagi seorang kultivator Chronate full cycle tingkat menengah untuk membunuh seorang kultivator Chronate full cycle. Wu Xiong, bagus sekali. Zichen mengangguk, tetapi matanya bersinar dingin. Apa? Kau tahu cara mundur. Bagus sekali. Sekarang berbaliklah dan bunuh Miao Kong. Apa yang terjadi sebelumnya akan dilupakan dan kau akan dihargai. Sang pemimpin sangat gembira. Ketika aku berkata sangat bagus, maksudku setelah membunuh kalian semua, aku akan membunuh Wu Xiong. Itu sangat bagus. Mata Zichen sedikit mengejek. Niat membunuhnya bangkit lagi, dan dia menyerang pemimpin itu seperti kilat. Kau, kau bahkan tidak menaruh Wu Xiong di matamu. Bagus sekali, kalau begitu tunggu kemarahan leluhur bela diri turun. Pemimpin itu berteriak aneh, langkah kakinya berkedip-kedip saat ia mencoba melepaskan diri dari Zichen. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan Zichen jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Meskipun bergerak kemudian, Zichen sudah tiba di depannya. Nyah. Dengan suara gemuruh, pemimpin itu melancarkan serangan dahsyat. Cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter terbang ke arah Zi Chen dengan niat membunuh yang mengerikan. "Kau punya beberapa trik, tapi tidak cukup untukku." Zi Chen sedikit terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tinju emasnya jatuh dan cahaya pedang meledak. Kemudian, sosok Zi Chen berkedip dan dia muncul di depan pemimpin itu. Tinju emasnya langsung membesar di mata pemimpin itu. Ledakan. Dengan satu pukulan saja, hidung pemimpin itu langsung retak dan ia terjatuh ke belakang, disertai suara tulang remuk. Tidak bagus. Kakak sedang dalam bahaya. Cepat selamatkan dia. Beberapa kultivator yang setia bergegas menuju Zichen, dengan senjata di tangan. Namun, yang menyambut mereka adalah sebilah pedang emas. Tebasan Green Peak. Desir, 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 desir. Seperti memotong sayuran dan rumput, bila emas itu berkelebat, dan senjata para kultivator terpotong menjadi dua. Bahkan energi sejati pelindung mereka pun hancur. Tubuh mereka juga terpotong menjadi dua, dan mereka langsung mati. Anda, Wajah pemimpin itu berlumuran darah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sambil memegangi hidungnya yang terkulai, dia mencoba melarikan diri, tetapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari si Chen. Setelah tinju emas itu jatuh, tubuh pemimpin itu langsung jatuh ke tanah. Tidak jauh dari situ, Miao Kong sangat terkejut. Jika dia tidak mendengar Su Mengyao mengatakan bahwa ini adalah si Chen, dia tidak akan berani percaya bahwa pemuda yang sangat kuat di hadapannya ini adalah saudara yang dikabarkan telah meninggal. Pergi, mundur, kembali dan laporkan pada Wu Xiong. Biarkan dia yang mengurus orang ini, karena pemimpin mereka telah tewas. Yang lainnya ketakutan dan hanya bisa melarikan diri. Kau ingin pergi hari ini? Tidak ada yang akan pergi. Niat membunuh di mata Zichen tidak berkurang. Dia menggunakan gerakan kakinya untuk maju. Aduh, kepala seorang kultivator dipenggal, dan mayatnya yang tanpa kepala berguling menuruni aliran sungai pegunungan. Ledakan jantung kultivator lain meledak oleh Zichen, dan bola matanya hampir jatuh. Dia tewas dalam satu pukulan. Lari, dia iblis! Setan yang membunuh tanpa berkedip. Seorang pembunuh bejat, sekelompok petani meraung ketakutan dan melarikan diri. Namun, di bawah sembilan kilatan petir, Zichen, siapa di antara level yang sama yang mampu melampauinya? Ledakan, ledakan, ledakan! Suara keras terdengar saat para kultivator jatuh ke tanah satu demi satu. Pada akhirnya, mereka semua mati. Zichen tidak membiarkan satu pun hidup. Zichen saat ini kejam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat berhadapan dengan orang-orang yang pantas dibunuh. Dan orang-orang yang menyerang Miao Kong ini telah menyentuh batasnya. Mereka harus dibunuh. Orang ini sangat kejam. Kelihatannya kebaikannya sebelumnya hanya akting, tapi kekuatannya terlalu kuat. Chu Fei melihat semuanya dalam kegelapan. Tombak berwarna darah sudah muncul di tangannya, tetapi dia tidak menyerang. Karena ia kurang percaya diri, untuk menghadapi lawan yang sulit seperti itu, ia harus berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%. Chu Fei diam-diam menyimpan tombak berwarna darah dan menunggu kesempatan berikutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Zichen kembali dan menatap Miao Kong. Saya baik-baik saja. Miao Kong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka kau akan menyelamatkan hidupku lagi. Sepertinya aku ditakdirkan untuk berutang budi padamu. Sama-sama, kata Zichen. Dia tidak tahu bahwa Miao Kong sudah mengetahui identitasnya. Baiklah, kau harus pergi menyelamatkan Su Mengyao sekarang, kata Miao Kong tiba-tiba. Mengyao, apa yang terjadi padanya? Tidak ada waktu, mari kita bicara sambil jalan. Dulu aku memberinya liontin giok. Sekarang, aku bisa merasakan lokasinya, kata Miao Kong. Setelah merasakan lokasi spesifik Su Mengyao, mereka berdua terbang menuju kejauhan. Mereka pergi lagi. Chu Fei muncul dari kegelapan dan mengikuti mereka. Su Mengyao ditangkap, itu dilakukan oleh Chen Feng dan yang lainnya, kata Miao Kong langsung sambil terbang. Apa? Wajah Zichen langsung berubah. Kau tidak perlu khawatir. Dia baru saja ditangkap. Wang San telah menyebarkan berita bahwa dia akan marah pada siapapun yang berani menyentuh teman dekat si Chen. Jadi, Chen Feng dan yang lainnya pasti tidak akan berani menyentuhnya. Sekarang, mereka seharusnya mengirimnya ke Wang San. Kau seharusnya tahu bahwa Wang San memiliki prasangka yang sangat besar terhadapmu, kata Miao Kong. Kamu tahu identitasku. 185. Ketika Miao Kong melihat Si Chen lagi dan mereka berdua saling mengenali dalam situasi seperti itu, dia menghela nafas. Apa kabar? Tanya Miao Kong. Biasa saja, jawab Zichen acuh tak acuh. Aku telah memperhatikan masalahmu. Harus ku katakan, kau telah menciptakan keajaiban lain. Tapi maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mata Miao Kong dipenuhi rasa bersalah. Aku tahu. Miao Kong saat ini sedang dikejar oleh orang-orang dari Martial Ancestor. Jelas, posisinya di Martial Ancestor sangat canggung. Selain itu, dia hanya seorang siantian kecil. Apa yang bisa dia lakukan? Orang harus tahu bahwa orang-orang yang mengejar Zichen adalah Yukong. Awalnya aku adalah anak buah Martial Ancestor. Saat masih muda, aku pernah berselisih dengan Wu Xiong. Itulah sebabnya aku dikirim ke Nimbus Martial Ancestor. Tujuanku adalah untuk menemukan keberadaan harta karun yang besar. Saya tinggal di Nimbus Martial Ancestor selama beberapa tahun. Sebelumnya, saya diam-diam menyelidiki dan mencari beberapa petunjuk. Namun, saya tidak menemukan apapun dan hanya bisa memasuki sekte dalam. Miao Kong berkata perlahan. "Namun sayang, aku tidak menemukan apapun. Aku hanya tahu identitas Su Mengyao." Sekte itu menduga bahwa harta karun besar itu ada di tangan lelaki tua Su. Sekte itu tiba-tiba hancur. Aku sama sekali tidak tahu. Kalau tidak, aku pasti sudah memberitahumu sebelumnya. Zichen tidak berbicara. Dia mendengarkan dengan tenang tanpa memperlambat langkahnya. Kehancuran sekte dan kematian tetua agung membuatku merasa sangat bersalah. Namun, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Aku hanya bisa menyelamatkan Su Mengyao dan Lin Sue. Aku telah memperhatikan masalahmu. Semua orang menduga bahwa harta karun besar itu ada di tanganmu. Aku bersumpah bahwa kau tidak memilikinya, tetapi tidak ada yang mempercayaiku. Harta karun yang luar biasa. Apa sebenarnya itu? Tanya Zichen akhirnya. Aku juga tidak tahu. Tapi katanya itu adalah tanda peninggalan. Sepertinya itu seperti sisik hitam. Ini rahasia besar. Meskipun aku diminta untuk menemukannya, itu lebih seperti pengasingan. Mereka memintaku untuk menghindari Wu Xiong. Miao Kong tersenyum pahit. Identitas Wu Xiong sangat istimewa. Meskipun bakatnya tidak dapat dibandingkan dengan seorang jenius yang mengerikan, dia selalu diperlakukan seperti itu. Latar belakangnya juga sangat kuat. Sebuah tanda dari reruntuhan, sesuatu yang tampak seperti baju besi bersisik hitam. Zichen mengerutkan kening. Mungkinkah mereka benar-benar berbicara tentang baju besi hitam? Barang yang diberikan oleh Tetua Agung untuk melindungi dirinya benar-benar harta yang sangat berharga. Akan tetapi, sejak benda ini menyelamatkan hidupnya, benda itu tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya dan menjadi Black Armor biasa. Zichen tidak berbicara lagi. Dia sangat cemas karena kondisi Sumeng Yao tidak diketahui. Su mengyao dulu bersamaku, lalu kami berpisah. Niatku adalah membiarkannya melarikan diri, tetapi aku tidak pernah menyangka Wang San akan berurusan dengannya. Kurasa dia datang untukmu. Tentu saja, dia pasti tidak tahu bahwa kau masih hidup. Melihat kecemasan Zichen, Miao Kong berkata, "Selain Wang San, ada juga Chen Feng dan yang lainnya. Mereka juga punya niat buruk." Namun, Wang San berkata bahwa jika ada yang berani menyentuh Su Mengyao dan Lin Sue, dia akan melawan mereka. Jadi, menurutku Chen Feng tidak punya nyali. Miao Kong menatap Zichen dengan ragu dan bertanya, sejauh yang aku tahu, Wang San adalah orang yang sangat licik. Selain itu, dia tidak pernah menderita kerugian. Dia mungkin tidak membalas kebaikan, tetapi dia akan membalas permusuhan sepuluh kali lipat atau bahkan seratus kali lipat. Saat itu di hutan sunyi, bagaimana kau menyiksanya? Aku mematahkan semua giginya, lalu menginterogasinya tentang dua teknik membunuh. Aku juga menuangkan darah binatang buas ke sekujur tubuhnya untuk menarik seekor kera tua yang hampir mencapai tingkat iblis kecil. Begitulah cara aku berhasil melarikan diri. Zichen tidak menyembunyikan apapun. Apa? Wang San sangat terkejut. Zichen mengatakannya dengan santai, tetapi dia bisa mendengar bahaya di dalamnya. Hanya seekor kera tua yang mendekati level iblis kecil saja sudah sangat menakutkan. Tampaknya Wang San sangat beruntung bisa selamat. Tidak heran jika dia membenci Zichen sampai ke tulang. Su Mengyao ada di arah ini. Aku sudah bisa merasakan mereka semakin dekat, kata Miao Kong. Baiklah, mari kita percepat. Anda pasti akan menyesali ini. Suara marah Su Mengyao bergema di hutan. Saat ini, tubuhnya berlumuran darah. Ada juga beberapa goresan di wajahnya yang tak tertandingi. Tidak diketahui apakah itu dibuat oleh senjata tajam atau oleh semak-semak. Pendek kata, si cantik terluka dan dianiaya. Dia telah bersembunyi selama hampir setengah bulan. Selama waktu ini, dia telah bertemu dengan beberapa binatang iblis. Namun, dia tetap ditemukan oleh Chen Feng dan yang lainnya terlebih dahulu. Setelah pertempuran sengit, Su Mengyao berhasil ditangkap. Seolah tahu bahwa wanita cantik seperti itu tidak ditakdirkan untuk bersamanya, Chen Feng bersikap kejam. Terlebih lagi, sepupunya itu memiliki mentalitas yang sangat buruk. Setelah menangkap Su Mengyao, dia juga menggunakan semak belukar untuk membuat beberapa luka di wajahnya. Kita tidak bisa menyentuh barang-barang Wang San, tetapi kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Lagi pula, dia tergores semak saat melarikan diri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pihak lain menemukan alasan seperti itu. Kau akan membayar atas tindakan bodohmu hari ini, Su Mengyao mengumpat. Haha, bodoh sekali. Kami benar-benar ingin memberikan wanita cantik seperti itu." Sepupu Chen Feng mencibir. "Su Mengyao, kamu seharusnya merasa puas." Chen Feng juga berkata dengan dingin. "Bah, Chen Feng, kau orang yang hina." "Huh, aku hina karena kamu belum pernah melihat orang yang lebih hina. Kamu akan tahu saat melihat Wang San. Namun, aku tidak akan menyerah. Saat dia lelah mempermainkanmu, aku akan mengambil alih. Jangan khawatir, aku tidak keberatan." Mata Chen Feng berkilat dengan jejak kebencian yang gila. Dasar mesum. Wajah Su Mengyao memucat. Kalau saja dia tidak dikekang dan disegel, dia pasti sudah bunuh diri. Ini juga salahmu kalau aku jadi orang mesum. Dulu dinimbus Nimbus Martial Ancestor, kau menyinggungku di mana-mana karena bocah tampan si Chen itu. Huh, Zi Chen sudah mati, tapi kau masih belum bisa melupakan bocah tampan itu. Kau pantas menerima penghinaan hari ini. Chen Feng meraung. Jika Zi Chen adalah seorang pemuda tampan, lalu kau ini apa? Kau bahkan tidak sebanding dengan seorang pemuda tampan. Kau bahkan bukan seorang penjahat. Paling-paling, kau adalah seorang antek. Su Mengyao tidak mau kalah. Diam. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Jejak tangan muncul di wajah Su Mengyao, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa? Aku benar. Su Mengyao mencibir. Biar ku katakan padamu, Chen Feng. Suatu hari, kau dan kalian semua akan membayar harga yang mahal atas apa yang terjadi hari ini. Kau, Chen Feng sangat marah dan mengangkat tangannya lagi. Chen Feng, kenapa merendahkan dirimu ke level jalang yang tidak bermoral? Ling Yun melambaikan tangannya dan matanya penuh dengan sarkasme. Orang seperti itu bahkan tidak akan bisa mati di masa depan. Dia pasti akan menjadi alat bagi orang lain untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Bukankah kamu merendahkan dirimu sendiri ke levelnya? Memang, aku terlalu gelisah. Chen Feng menenangkan emosinya dan menatap tajam ke arah Su Mengyao. Akhirmu pasti lebih buruk dariku. Su Mengyao mencibir. Ada noda darah di wajahnya dan ada darah di sudut mulutnya. Wanita jalang, bukan hakmu untuk memutuskan apa yang akan terjadi pada kita. Namun, Aku tahu bahwa kau akan segera menjadi bahan tertawaan ribuan orang untuk melampiaskan kekesalan mereka. Jangan khawatir, aku pasti akan mengunjungimu saat waktunya tiba. Aku akan mengunjungimu setiap hari. Sepupu Chen Feng tertawa sinis. Tidak tahu malu, Su Mengyao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang ini? Dia berkata lagi, suatu hari, kamu akan membayar harga yang mahal. Haha, suatu hari nanti. Hari apa itu? Keluarga Chen Ku punya bisnis besar di kota Changli. Sekarang setelah kita mendapat dukungan dari Martial Ancestor, siapa yang bisa melakukan apapun terhadap kita? Jika kami mengusirmu, Wang San akan berutang budi pada kami. Suatu hari nanti, kurasa hari itu tidak akan pernah terjadi. Sepupu Chen Feng tertawa. Salah, hari itu pasti akan terjadi, dan itu akan terjadi hari ini. Sebuah suara acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Omong kosong, omong kosong belaka. Sepupu Chen Feng berkata dengan nada meremehkan. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat ke depan dan melihat dua orang telah muncul. Pada saat yang sama, Chen Feng dan yang lainnya juga melihat ke depan dengan ketakutan di mata mereka. Hanya ada dua orang, tetapi mereka memberikan banyak tekanan. Tepatnya, salah satu dari mereka memberikan banyak tekanan kepada mereka. "Miao Kong, Chen Long, ini kalian!" Kelompok yang berjumlah lebih dari sepuluh orang berhenti dan melihat ke depan. "Kalian benar-benar tidak tahu malu, banyak sekali orang, dan kalian masih mau berurusan dengan gadis seperti ini," Miao Kong berkata dengan marah. Melihat reaksi Su Mengyao, mata Zi Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Akhirnya kau datang juga, aku tahu kau pasti datang. Melihat Zi Chen, Su Mengyao tersenyum dan meneteskan air mata kebahagiaan. Hari itu, saat mereka memasuki diagram Tai Chi, Zi Chen mengungkapkan identitasnya. Meskipun dia tahu bahwa Zi Chen masih hidup, dia senang mendengar Zi Chen mengakuinya. Namun, setelah ditangkap oleh Chen Feng dan yang lainnya, dia putus asa. Dia takut tidak akan pernah melihat Zi Chen lagi. Dia takut tidak akan bisa menandingi Zi Chen lagi. Untungnya, Zichen ada di sini. Su Mengyao, yang tidak pernah meneteskan air mata, kini menangis. Ada senyum di balik air matanya, yang merupakan air mata kebahagiaan. "Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Maafkan aku karena telah berbuat salah padamu," kata Zichen dengan suara lembut. Bahkan jika gunung es diletakkan di depannya, gunung es itu akan mencair menjadi air. Su Mengyao terus mengangguk, tetapi air mata mengalir dari matanya. Air mata itu seperti tetesan mutiara, bersinar terang di bawah sinar matahari. Chen Long apa maksudmu? Apakah kau ingin melawan Martial Ancestor dan Kota Yunxia? Chen Feng merasa ada yang tidak beres. Ia bertanya-tanya kapan Su mengyao berhubungan dengan Chen Long. Chen Long, ada wanita cantik di mana-mana. Jangan membuat kesalahan dan menyinggung dua kekuatan. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang kuat, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Ling Yun juga melangkah maju dan memperingatkan Si Chen. Dua kekuatan Zichen mencibir dan berkata-kata demi kata demi dia, apalagi dua kekuatan. Bahkan jika aku harus memprovokasi tiga sekte utama dari tujuh kota besar, aku bersedia. Kata-katanya nyaring dan kuat, dan keyakinannya teguh. Hal itu membuat orang merasa bangga. Nada bicaramu sangat keras, sepertinya kamu bertekad untuk mati. Chen Feng menatap Zichen, "Kalian memang sedikit sombong, tetapi kalianlah yang akan mati. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Mata Zichen penuh dengan niat membunuh. Orang-orang yang mengikuti Chen Feng menjadi pucat. Mereka telah melihat kekuatan Chen Long dengan mata kepala mereka sendiri. Kekuatannya tak terduga. Dia bisa membunuh binatang buas alam energi sejati dengan satu pukulan. Kirim sinyal untuk bala bantuan. Mata Chen Feng dipenuhi ketakutan saat dia berteriak pada bawahannya. Ya, bawahan itu mengangguk. Dia sangat waspada. Dia mengeluarkan sinyal martial ancestor dan siap mengirimkannya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Kemudian, Tinju emas muncul dari mata kultivator itu, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. 186. Chen Long jelas memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan dia bahkan lebih kuat dari Chen Xi. Chen Feng dan yang lainnya tentu saja tidak berani ceroboh. Pada saat ini, mereka ingin menahan Chen Long sambil memberi isyarat minta tolong. Namun, sebelum sinyal itu dapat dikirim, Zi Chen menyerang. Dengan satu pukulan sederhana, dia membunuh kultivator yang mengirim sinyal itu. Pada saat yang sama, bahkan sinyal Marsial ancestor pun hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Anda, ekspresi Chen Feng berubah dan ada ketakutan di matanya. Dia sama sekali tidak melihat bagaimana Chen Long menyerbu kerumunan. Kecepatannya sangat cepat. Ledakan. Rambutnya berterbangan karena marah dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan dia mengayunkan dua tinju emas, menghantam ke arah seorang kultivator tahap akhir di sebelahnya. Ledakan Akibat pukulan itu, perisai cahaya pelindung hancur berkeping-keping, dan dada kultivator itu ambruk. Tubuhnya terlempar mundur puluhan meter, lalu dia jatuh ke tanah dan tewas. Chen Long, kau benar-benar punya nyali seperti Macan Tutul, kau benar-benar ingin melawan sekte bela diri, kau ingin melawan kota Yunxia. Chen Feng berteriak dengan marah, namun ia punya firasat buruk dan mundur. Ledakan, terdengar suara-ledakan keras seperti suara genderang, dan dunia bergetar. Seorang kultivator lainnya tewas di bawah tinju Si Chen. Ancaman Chen Feng sama sekali tidak mempan. Ketika dia berada di alam ki sejati, dia telah memprovokasi tiga kekuatan, dan itu sudah merupakan situasi di mana dia akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, bagi Su Mengyao, tidak masalah jika dia menyinggung dua kekuatan lagi. Ledakan. Cahaya kemasan menyelimuti kedua kultivator itu. Saat cahaya kemasan itu menghilang, kedua kultivator itu telah tewas, dan mereka jatuh ke dalam genangan darah. Pada saat ini, Zi Chen kuat dan menakutkan. Chen Long, jangan datang ke sini. Aku tidak menyerang Su Mengyao. Melihat mata dingin Zichen menatapnya setelah membunuh beberapa orang dalam sekejap mata, Gigi Wu Seng mulai bergemeletuk dan dia bahkan tergagap. Ini adalah Wu Seng. Saat itu, dia pernah bersaing dengan Zichen untuk memperebutkan posisi juara pertama. Saat itu, keduanya berimbang. Pada akhirnya, Zichen yang menang. Namun, tetua kedua mengatakan bahwa Wu Seng lebih muda dan lebih berbakat, jadi posisi inti diberikan kepadanya. Beberapa tahun telah berlalu. Meskipun Wu Sheng telah menjadi seorang inateranker dan telah berkembang pesat, Zichen telah berkembang hingga ke titik di mana ia dapat langsung membunuh seorang inateranker. Luka berdarah di tubuhku ditinggalkan olehnya, kata Su Mengyao. Baiklah, aku akan menebas sepuluh dari mereka. Suara Zichen terdengar acuh tak acuh dan penuh percaya diri. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan membentuk pedang dengan kedua jarinya. Kibawaan menyembur keluar dari jari-jarinya, membentuk pedang sepanjang satu meter. Tidak, aku tidak melakukannya. Wu Seng berteriak dengan sedih. Dia sangat ketakutan, dan wajahnya sudah pucat. Suara mendesing. Di tangan Zichen, pedang ki yang menyilaukan menebas tangan kanan Wu Seng. Tangan kanan Wu Seng terputus, dan darah menyembur keluar. Seharusnya tangan ini. Kalau begitu mari kita mulai dari sini. Suara Zichen dingin, seperti iblis dari neraka. Ah, dengan tangan kanannya terpotong, Wu Seng menjerit melengking. Uh. Cahaya pedang itu kembali menyala dan mendarat di lengan kanan. Dalam sekejap, darah berceceran saat seluruh lengan kanan terpotong. Yang kedua, suara Zichen begitu dingin hingga membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Bahkan suhu di sekitarnya turun drastis, seolah-olah saat itu adalah bulan lunar ke-12. Ah, lari! Beberapa orang tidak tahan dengan suasana seperti itu. Mereka berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Pada saat ini, Zichen, seperti iblis yang datang ke dunia manusia, membunuh orang seperti memotong rumput. Uh, sebilah pisau emas langsung menebas. Darah berceceran, dan sesosok mayat tanpa kepala berguling di tanah setelah berlari belasan langkah. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat tanpa kepala benar-benar berlari itu membuat hati semua orang bergetar sekali lagi, hampir mencapai titik ekstrim. Uh, tangan kiri Wu Seng terpotong lagi, cahaya kemasan muncul lagi, lalu lengan kirinya menghilang. Tatapan mata Zichen tanpa emosi dan serangannya kejam. Itulah Zichen, dia memiliki hati yang baik, tetapi dia juga memiliki sisi kejam lainnya. Saat waktunya menyerang, dia tidak akan pernah bersikap lembut hati. Yang kelima, cahaya pedang itu kembali menebas. Cahaya kemasan itu begitu terang sehingga orang-orang tidak dapat membuka mata mereka. Salah satu kaki Wu Seng terpotong, tubuhnya tidak stabil, dan dia langsung jatuh. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan anggota tubuh yang patah jatuh di kejauhan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tidak, Wu Seng putus asa. Langit dan bumi tidak membantu. Pada saat ini, bahkan kematian yang cepat pun merupakan kemewahan baginya. Yang keenam, cahaya kemasan itu kembali menyala. Kaki Wu Seng yang lain telah hilang. Pada saat ini, keempat anggota tubuhnya telah terpotong, darah mengalir keluar, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Yang ketujuh, cahaya keemasan itu menyala sekali lagi dan jatuh di leher Wu Sheng. Seluruh kepalanya menggelinding ke kejauhan. Setelah tujuh tebasan berturut-turut, vitalitas Wu Sheng menghilang. Tinggalkan tiga untuk kehidupanmu selanjutnya. Saat kata-kata Zi Chen jatuh, rasa dingin yang tak berujung muncul di hati setiap orang. Itu hanya luka di tubuh Su Meng Yao, dan dia benar-benar harus membayarnya dengan nyawanya. Itu tidak berakhir di kehidupan ini, tetapi di kehidupan selanjutnya. Apakah ada kehidupan selanjutnya atau tidak, tidak ada yang tahu. Namun, selalu ada kultivator yang mempercayainya. Kata-kata Zichen mungkin tidak menjadi kenyataan, dan benar-benar dapat memutus kehidupan selanjutnya Wu Sheng, tetapi pencegahnya mengejutkan. Itu melambangkan niat membunuh Zichen yang tak ada habisnya, dan melambangkan niat membunuh Zichen yang kuat. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Ini adalah iblis, iblis pembunuh dari neraka. Semua orang ketakutan, dan hampir tidak bisa bicara. Hati mereka dingin. Pada saat ini, mereka teringat kata-kata Su Mengyao, kamu akan mendapat balasan. Benar saja, balasan telah datang. Terlebih lagi, kejadiannya datang begitu cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Engah. Seorang murid yang pergi ke belakang Zichen ingin melarikan diri dari Zichen, tetapi dia ditebas oleh cahaya pedang. Di kejauhan, ekspresi Miao Kong tampak acuh tak acuh. Bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia tidak menganggap Zichen kejam. Sebaliknya, dia merasa membunuh orang-orang ini adalah hal yang baik. Orang-orang ini pantas mati. Ketika mereka membunuh orang, mereka sangat kejam dan tidak kenal ampun. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Semua yang terjadi hari ini adalah karma. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus siap dibunuh. Mereka pantas mati. Chen Long, kau gila. Dia hanya seorang wanita. Jika kau mau, saat kita kembali ke kota Changli, aku akan memberimu seratus, 100, seribu. Chen Feng ketakutan. Mulutnya gemetar saat berbicara. Kalian yang gila! Kalian berani menyerangnya! Kalian sudah gila sejak pertama kali menyerang. Suara Zichen dingin, seperti es berusia 10.000 ribu tahun yang saling bergesekan, memancarkan hawa dingin yang lebih hebat. Engah. Orang lain tertembak. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Pedang emas ki sangat tajam, hampir sebanding dengan senjata dewa. Dalam satu serangan, baik itu Zenki pelindung maupun senjata, semuanya hancur. Zichen kuat dan menakutkan. Bahkan para jenius seperti Chen Feng dan Ling Yun tidak tega untuk bertarung saat ini. Engah. Cahaya pedang menyala, cahaya itu menyilaukan, dan cahaya kemasan meluap. Orang lain tertebas. Pada saat ini, hanya Luomen, Chen Feng, Ling Yun, dan sepupu Chen Feng yang gemetar. Dialah yang memanggil Zi Chen dengan sebutan gelas. Chen Long, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham. Demi Tuhan, aku tidak menyerang. Aku tidak pernah menyerang. Luomen menatap Zi Chen dengan tatapan mata yang tajam. Dia sangat ketakutan hingga akhirnya berlutut di tanah tanpa rasa hormat. Kemudian, Luomen menatap Su mengyao untuk meminta bantuan. "Adik Su, kau harus membantuku. Aku tidak menyerang dari awal hingga akhir. Kita sebenarnya berada dalam kelompok yang sama. Kita adalah saudara dan saudari dari sekte yang sama." "Iya, kau tidak menyerang." Su mengyao mengangguk. Luomen menghela napas lega dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Tapi," Su mengyao mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kau menyegel kekuatanku." "Tidak, tidak!" Luomen berteriak ngeri. "Swash!" Cahaya pedang yang menyilaukan bermekaran di depan matanya seperti bunga yang cemerlang, terpantul di mata Luomen. Engah! Luomen jatuh ke tanah. Vitalitasnya hilang, tetapi ketakutan di matanya tidak pernah hilang. Ada satu orang berkurang di lapangan. Chen Long, jangan datang ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Sepupu Chen Feng tiba-tiba berdiri. Matanya merah, dan dia tampak panik. Dia memegang pisau tajam di tangannya dan meletakkannya di leher Su Mengyao untuk mengancam Zichen. Zichen menoleh dan menatapnya dengan mata dingin. Dia berkata dengan tenang, "Jika kamu membunuhnya, keluarga Chen tidak akan ada lagi di kota Changli." Kata-katanya tenang, tetapi kata-kata di baliknya membuat hati orang-orang bergetar. "Beranikah kau mengancamku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya dengan sekali jabat tangan. Kau mau orang hidup atau orang mati?" Tangan sepupu Chen Feng gemetar. Tampaknya bila pedang itu akan menembus kulit sumeng yao yang seputih batu giok di saat berikutnya. "Akan kuberi kau kesempatan. Berlututlah dan bersujud, akui kesalahanmu, lalu bunuh diri. Baru setelah itu aku akan melepaskannya." Suaranya bergetar, tidak diketahui apakah itu karena kegembiraan atau kegilaan. Pokoknya, matanya menjadi semakin merah. Zichen menatapnya dengan tenang. Hal ini membuatnya merasa semakin tertekan. "Akan kubunuh kau dengan cepat! Kalau tidak, tanganku akan gemetar!" Pedang panjang itu bergetar. Zichen mengangkat tangannya. "Iya, tampar saja wajahnya! Tampar dia dengan keras sampai dia mati!" Pemuda itu mengangguk. Dia sangat puas dengan tindakan Zichen. Zichen tentu saja tidak menamparkan wajahnya. Sebaliknya, ia mulai membentuk segel tangan. Segel itu sangat sederhana, tetapi melambangkan semacam dao. Tidak ada energi yang mengalir keluar dari segel itu. Seolah-olah Zichen sedang bermain-main dengan jari-jarinya. Apa yang kau lakukan? Sudah ku bilang, tampar saja wajahnya, jangan main-main dengan jarinya. Teriak pemuda itu, pedang panjang itu bergetar lebih hebat lagi. Swash! Saat segel terbentuk, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Cahaya itu sangat cepat dan melesat ke arah sepupu Chen Feng. Engah! Cahaya kemasan melesat di langit. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada tebasan King Feng. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, cahaya kemasan itu sudah menghilang. A ah, apa yang terjadi? Sepupu Chen Feng tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dia hanya merasa bahwa cahaya kemasan telah menghilang di depannya. Sepupu, kamu. Tepat saat itu, Chen Feng berseru. Kemudian, terdengar suara berdenting. Itu adalah suara senjata yang jatuh ke tanah. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Ia melihat sebilah pedang yang sangat familiar. Pedang itu sangat mirip dengan pedangnya sendiri. Ia kemudian melihat gagang pedang itu dan melihat sebuah lengan memegang pedang itu. Ini, lenganku. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia hampir pingsan di tempat. Lengan yang dia gunakan untuk memegang pedang telah hilang. Swash. Tepat saat itu, cahaya kemasan lain melesat di langit. Cahaya itu sangat cepat dan memotong lengan pemuda itu. Su mengyao pun terbebas. Tidak. Pemuda itu meraung, suaranya dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap mata, kedua lengannya terpotong. Cepat, terlalu cepat. Swash. Tepat pada saat itu, Zichen berjalan mendekat dan melambaikan tangannya, menamparkan wajah pemuda itu. Tamparan. Suaranya sangat jernih. Bukankah kau ingin aku bunuh diri? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. 187. Di tengah hutan, bau darah menusuk hidung. Mayat-mayat tergeletak di tanah, membuat tanah menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Dua serangan ekstrim yang milik Zichen benar-benar berhasil, langsung menetralkan aura mengancam pemuda itu. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya, membidik wajah pemuda itu. Tamparan. Suara tamparan itu jelas dan keras, dan mengandung niat membunuh Zichen Chen yang tak terbatas. Engah. Pemuda itu menyemburkan darah dan separuh wajahnya langsung membengkak. Terutama setelah mendengar Su Mengyao mengatakan bahwa orang ini menggunakan semak belukar untuk melukai wajahnya, meninggalkan bekas luka, Zichen Chen bahkan lebih marah. Dia kemudian menunjukkan teknik rahasia lainnya kepada dunia. Tamparan. Dengan tamparan keras, pemuda itu menyemburkan darah dan gigi putih besar. Segera setelah itu, Zichen menamparkan lagi. Dua giginya menyembur keluar bersama darah. Ini adalah teknik yang telah lama dikultivasikan Zichen. Di bawah tatapan tak percaya Miao Kong dan Su Mengyao, Zichen mempertunjukkan teknik tamparan yang sempurna. Tamparan. Santai, 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 santai. Tampar, 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 tampar. Miao Kong tercengang saat mengetahui bahwa jumlah darah yang keluar dari mulut pemuda itu sama banyaknya. Teknik. Miao Kong berseru, "Ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah tamparan sederhana akan memiliki teknik seperti itu. Bisa dikatakan sempurna. Zichen dengan paksa mengembangkan estetika kekerasan menjadi sebuah seni, menyebabkan mereka yang mengaguminya menjadi terkejut. Engah, setelah gigi terakhirnya dimuntahkan, semua gigi di mulut pemuda itu tanggal wajahnya bengkak seperti bola, hanya celah kecil yang terlihat di matanya, sedangkan hidung dan mulutnya tidak terlihat sama sekali. Bentuknya seperti orang yang kepalanya ditiup bola." Tampar wajahmu sendiri sangat kreatif, bahkan lebih baik daripada mencari gigi milik Raja Gunung. Baiklah, aku akan mengingat gerakan ini. Sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Tamparan terakhir Zichen mendarat, dan pemuda itu langsung terlempar. Vitalitasnya menghilang, itu memang tamparan di wajah yang mematikan. Pemuda itu sangat murung, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai kematiannya. Teknik tamparan wajah tak terkalahkan ditampilkan dengan sempurna, mengejutkan semua orang. Sayangnya, hanya dua orang yang menghargainya. Adapun Chen Feng dan Ling Yun, mereka sudah lama melarikan diri karena takut. Samar-samar, dua siluet samar dapat terlihat. Lari, sudah terlambat. Zi Chen mencibir. Setelah berkata demikian, dia bergegas maju setelah melindungi Meng Yao. Sialan, dari mana Chen Long ini berasal? Dia jauh lebih kuat dari Chen Zi saat itu. Ini terlalu menakutkan. Aku harus memberitahu Wu Xiong dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Chen Feng ketakutan. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia pernah bertarung dengan Chen Zi sebelumnya dan hampir terbunuh olehnya. Sekarang setelah dia melihat Chen Long lagi, yang lebih kuat dari Chen Zi, dia tidak bisa membangkitkan semangat juang apapun di dalam hatinya. Dia hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Aneh, aneh sekali. Kalau dia tidak menggunakan kartu asnya, bahkan Wu Xiong pun tidak akan bisa menandinginya. Chen Feng meraung dalam hati. Dia berharap bisa menumbuhkan beberapa kaki lagi dan berlari lebih cepat. Tiba-tiba, pupil mata Chen Feng mengecil saat dia melihat ke depan dengan kaget. Anda, menatap Zi Chen di depannya, Chen Feng begitu ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Chen Feng, mari kita selesaikan dendam kita hari ini." Zi Chen berdiri di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Dendam, Chen Long? Dendam apa yang kita miliki? Aku hanya mengikuti perintah Hu Xiong. Aku terpaksa melakukan ini." Chen Feng perlahan mundur, matanya dipenuhi rasa takut. "Begitukah? Kalau begitu, lihatlah siapa aku." Zi Chen mengaktifkan teknik rahasia dan tulang-tulangnya retak. Dalam sekejap, Chen Long berubah menjadi penampilan Chen Xi. "Kamu, kamu Chen Xi. Kamu, kamu" Chen Feng sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, sembilan ahli true elemen boundary telah mencoba membunuh Chen Xi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu membunuhnya. Tidak hanya itu, tetapi salah satu dari mereka juga terbunuh. Keluarga Chen telah menjadi bahan tertawaan di kota Changli, dan karena mereka telah memprovokasi seorang jenius yang mengerikan, keluarga Chen telah hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xi adalah Chen Long, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kita masih punya banyak dendam. Dulu, Kau menjebakku di Nimbus Martial Ancestor, dan bahkan membiarkan tetua agung menyerangku secara diam-diam. Sekarang setelah kita bertemu lagi, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mari kita selesaikan semua dendam kita hari ini. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Apa, kamu Zichen? Kali ini, Chen Feng hampir mati ketakutan. Chen Zi sebenarnya adalah Zichen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat jelas tentang kekuatan Zichen. Pertama kali dia melihatnya, dia hanyalah seorang pria kecil yang bahkan belum mencapai alam energi sejati level 5. Dialah yang membawa Lin Sue pergi dan menghancurkan rencananya. Yang kedua adalah saat penilaian murid dalam. Saat itu, Zichen hanya berada di alam energi sejati level 5 dan belum memasuki sekte dalam. Setelah itu, setiap kali mereka bertemu, Zichen semakin berkembang. Meskipun pertumbuhan Zichen mengejutkannya, dia tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang bisa dia hancurkan sampai mati dengan satu jari akan benar-benar tumbuh menjadi seorang jenius yang mengerikan. Itu monster, itu karakter yang hanya bisa dikembangkan dengan kekuatan super. Baguslah kalau kau tahu, mari kita selesaikan semua dendam kita hari ini. Sekarang saatnya untuk melepasmu. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan satu langkah, langit dan bumi bergetar. Dia berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas menuju Chen Feng. Tidak, Chen Feng menjerit ngeri. Aura alam pemenuhan Agung melonjak, dan energi yang melonjak itu menyerbu ke arah Zichen seperti air pasang. Kekuatan tempur semacam ini bahkan tidak sebanding dengan monster-monster itu. Kau tidak pantas disebut jenius. Zichen mencibir dan mengayunkan tinjunya. Cahaya kemasan meluap dan mewarnai langit dengan aura yang menakutkan. Ledakan. Di bawah pukulan itu, serangan kuat Chen Feng langsung tersebar. Pada saat yang sama, tinju emas jatuh dengan energi yang mengerikan dan mendarat di tubuh Chen Feng. Engah. Chen Feng memuntahkan darah dan terpental mundur. Dia terluka dalam satu serangan. Di hadapan monster, sedikit kekuatan tempur Chen Feng tidak ada apa-apanya. Anda. Chen Feng terkejut dengan darah di sudut mulutnya kekuatannya meningkat lagi dan dia hanya selangkah lagi dari alam energi sejati. Namun, dia dipukul mundur dalam satu gerakan. Aku akan mengantarmu pulang. Niat membunuh di mata Zi Chen tidak berkurang. Cahaya kemasan yang tak terbatas melonjak lagi, membentuk bila emas di udara. Itu menyilaukan dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Seperti kilatan petir, ia menyapu tubuh Chen Feng. Ini adalah tebasan puncak hijau. Chen Feng memuntahkan darah dan jatuh ke genangan darah karena tidak percaya. Chen Feng sudah mati. Orang nomor satu nimbus martial Ancestor di masa lalu hanya bertahan dua ronde melawan si Chen hari ini. Hari ini mari kita selesaikan semua dendam kita. Mulai sekarang, musuhku adalah martial Ancestor. Setelah membunuh Chen Feng, tatapan Zi Chen menjadi tenang. Berikutnya adalah Ling Yun. Sebelumnya dia takut dengan keberadaan ini, tetapi sekarang dia bisa menghadapinya dengan tenang. Zi Chen memiliki kecepatan ekstrim langit dan bumi, jadi tidak sulit baginya untuk mengejar Ling Yun. Di antara dua gunung, Zi Chen mencegat Ling Yun. Mata Ling Yun masih dipenuhi kepanikan. Dia terkejut melihat si Chen muncul. Kau membunuh Chen Feng, kata Ling Yun. Dia sudah menunggumu di jalan Yellow Springs. Dia bilang dia merindukanmu dan memintaku untuk mengantarmu ke sana, kata Zi Chen dengan tenang. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku. Kau tahu bahwa aku bukanlah dalangnya. Meskipun aku bersalah, aku tidak pantas mati. Katakan padaku jika kau menginginkan batu vitalitas atau harta karun. Aku bisa membayarnya. Ling Yun sangat tenang saat ini. Aku menginginkan hidupmu, kata Zi Chen dengan tenang. Chen Long, kurasa kita tidak punya konflik langsung. Kalau kau ingin membunuhku, cari saja Wang San atau Wu Xiong. Kau monster, kenapa kau harus cari masalah denganku? Aku bersedia membayarnya dengan batu vitalitas. Ling Yun berkata, aku punya batu vitalitas, banyak sekali. Begitu aku menjadi pemimpin sekte leluhur bela diri perang, seluruh leluhur bela diri perang akan menjadi milikku. Selama kau membiarkanku pergi, leluhur bela diri perang akan melayanimu di masa depan. Tidak perlu. Jika kau tidak mati, Zhang Sui akan sangat gelisah. Lagi pula, masalah ini dimulai karena aku, jadi biar aku yang menyelesaikannya. Kata Zichen Acuh tak acuh. Zhang Sui, Ling Yun tertegun. Jelas, dia tidak ingat siapa orang itu. Selain Zhang Sui, ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Mereka semua adalah penyintas beruntung dari Taman Herbal Spiritual. Beberapa dari mereka telah dihancurkan kultivasinya oleh orang-orangmu, kata Zichen. Kebun Herbal Spiritual, kau melakukannya untuk orang-orang ini. Ekspresi Ling Yun berubah. Benar sekali, aku lupa memberitahumu. Kaki tanganmu, para tetua, para junior, aku membunuh mereka semua beberapa bulan yang lalu. Sekarang, hanya kau yang tersisa. Siapa kamu? Ekspresi Ling Yun menjadi sangat jelek. Akulah yang memecahkan kebuntuan di kebun herbal spiritual. Ling Fei dan Ling Chen juga tewas di tanganku. Menurutmu aku ini siapa? Zi Chen bertanya balik. Kau, kau Zi Chen. Ekspresi Ling Yun akhirnya berubah. Ia terkejut. Benar sekali, aku akan mengantarmu. Zichen melesat maju, dan serangkaian teknik pertempuran dahsyat muncul. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan, meskipun Ling Yun sedikit lebih kuat dari Chen Feng. Perbedaannya hanya sedikit, hanya tinggal satu atau dua gerakan lagi dari Zichen. Tak lama kemudian, pertarungan berakhir. Ling Yun terjatuh ke dalam genangan darah, dan vitalitasnya pun menghilang. Zichen berbalik dan pergi. Dia tidak melihat Ling Yun. Hari ini, dia akan meninggalkannya untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Leluhur bela diri. Zichen akan menggunakan hidupnya untuk mengguncang raksasa ini. Dia akan membalas dendam demi leluhur bela diri Nimbus, demi tetua tertinggi, dan demi saudara-saudara yang tak terhitung jumlahnya. Zichen. Dalam perjalanan pulang, Zichen melihat Su Mengyao bergegas mendekat. Su Mengyao tampak sangat emosional dan masih ada bekas darah di wajahnya. Dia bergegas menghampiri Zichen. Mengyao. Keduanya berpelukan cukup lama. Akhirnya aku melihatmu, Higgs. Su Mengyao menangis bahagia. Maafkan aku karena telah membuatmu khawatir dan menderita. Zichen merasa sangat bersalah. Keduanya berpelukan dan perasaan bahagia memenuhi udara. Di kejauhan, Miao Kong tidak ingin mengganggu keduanya. Ia mengawasi dari jauh, dan diam-diam mengirimkan doa restunya. Zichen lolos begitu saja, begitu pula Su Mengyao. Keduanya akhirnya bertemu. Sebelumnya, mereka berdua tidak saling curhat, tetapi kali ini, wajar saja bagi mereka untuk bersama. Semuanya begitu alami, dan semuanya wajar saja. Kebahagiaan datang terlambat, tetapi tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, Zichen merasakan niat membunuh, dan bahaya kematian memenuhi tubuhnya. Tidak bagus, Chu Fei. Ekspresi Zichen berubah. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mengikutinya, dan dia sangat waspada. Dia tidak lengah bahkan ketika dia membunuh Ling Yun dan Chen Feng. Namun saat ini, ketika Su Mengyao berada di pelukannya, dia teralihkan. 188. Buho, akhirnya aku melihatmu. Su Mengyao menangis sedih, seakan ingin menumpahkan semua kepedihan yang dideritanya. Zichen menepuk punggung Su Mengyao dan menenangkannya dengan lembut. Pada saat gangguan ini, Chu Fei yang mengikuti di belakang Zichen memanfaatkan kesempatan itu. Setelah ragu-ragu sepanjang jalan, dia akhirnya mengambil keputusan. Saat ini, terlepas dari apakah Zichen memiliki harta atau tidak, Chu Fei memilih untuk menyerang karena dia terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga hanya senjata terlarang yang bisa menekannya di ruang ini. Dia hanya seorang ahli Siantian tingkat menengah, tetapi dia tak terkalahkan di antara para ahli Siantian. Ini terlalu mengerikan. Tombak darah merah muncul di tangannya, tetapi dia tidak menggunakan serangan terkuatnya. Sebaliknya, saat tombak itu muncul, Chu Fei mengaktifkannya dan melemparkannya. Zichen adalah monster, dan persepsinya secara alami tajam. Jika Chu Fei melancarkan serangan habis-habisan, itu akan memakan waktu. Pada saat itu, Zichen akan waspada, dan semuanya akan terlambat. Oleh karena itu, meskipun ia melemahkan kekuatan artefak terlarang, ia tetap harus mengejutkan Zichen dan membunuhnya. Selain itu, serangannya sangat licik. Ia tidak menyerang dari belakang Zichen, tetapi dari depan Zichen, dan melancarkan serangan cepat dan ganas. Jika serangan seperti itu dilancarkan secara langsung, serangan itu akan terlebih dahulu menembus tubuh gadis itu, lalu menusuk jantung Zichen. Itu adalah serangan yang sempurna, rencana yang sempurna, dan tebakan yang sempurna. Chu Fei tidak menyangka bahwa Zichen akan rela membiarkan gadis ini menerima pukulan untuknya. Benar saja, Zichen merasakan bahaya dan mendongak untuk melihat Chu Fei. Pada saat yang sama, dia melihat tombak merah terbang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, Zichen merasakan krisis kematian. Ia merasa pikirannya kosong. Saat Chu Fei melemparkan tombak merah tua itu, ia membuat pilihan yang menentukan. Tangan kanannya melepaskan Su Meng Yao, dan tangan kirinya terayun keluar, melemparkan Su Meng Yao. Ini adalah reaksi tercepat Zi Chen, tetapi dia hanya punya satu kesempatan untuk bereaksi ketika senjata terlarang itu diluncurkan. Dia tidak memilih untuk mengeluarkan berlian itu, tetapi memilih untuk menyelamatkan Su Meng Yao. Su Meng Yao terlempar, tombak merah seukuran telapak tangan itu berubah menjadi cahaya merah dan melesat menuju jantung Zi Chen. Engah. Dengan suara lembut, Tombak berwarna merah darah itu menembus jantung Si Chen. Dia berdiri tak bergerak seolah-olah tersengat listrik. "Itu bukan Si Chen." Su mengyao berseru. Ia dikejutkan oleh Si Chen. Di matanya yang bingung, ia melihat cahaya merah melesat ke jantungnya dan kemudian menghilang. Darah langsung menyembur keluar dari dada Si Chen. "Tidak." Miao Kong juga berseru. Segalanya terjadi begitu cepat, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Miao Kong tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang diam-diam melancarkan serangan mendadak terhadap Si Chen saat ini. Anda Zichen memegang dadanya dengan satu tangan. Darah mengalir dari sela-sela jarinya, tetapi dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia menatap ke depan dengan tak percaya. Haha, kamu tidak menyangka ini, kan? Tawa Fei terdengar dari kejauhan. Dia sangat sombong dan bangga pada dirinya sendiri. Ini adalah serangan yang pasti berhasil. Serangan ini juga merupakan serangan yang diperhitungkan dengan matang. Selain kekuatan, ada juga kebijaksanaan di dalamnya. Kau tidak menyangka aku akan bertindak, kan? Haha, ini sungguh tidak terduga. Chen Long, Oh tidak, jadi namamu Xi Chen. Kau sangat kuat dan bisa dikatakan tak terkalahkan di antara para ahli siantian. Tapi kenapa, di bawah serangan diam-diamku, kau pasti akan mati. Chu Fei tertawa. Senjata terlarang. Su Mengyao dan Miao Kong, yang memiliki secercah harapan untuk Xi Chen, kini benar-benar putus asa. Senjata terlarang adalah eksistensi yang sangat kuat. Kekuatannya mencengangkan. Satu-satunya kekurangannya adalah ada batasan berapa kali senjata itu dapat digunakan. Kenapa? Apa permusuhanmu dengan Zichen? Chen? Kenapa kau ingin membunuhnya dengan senjata terlarang? Su Mengyao menopang Zichen, tidak membiarkannya jatuh. Namun, dia tidak dapat menahan tangisnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah melalui begitu banyak hal, mereka akan dipisahkan oleh langit dan bumi. Haha, karena dia mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dia ambil. Chu Fei tertawa, matanya dipenuhi dengan kebanggaan seorang pemenang. Darah mengalir lebih banyak dari sela-sela jari Zichen. Cahaya terang di matanya juga meredup. Sepertinya dia akan mati di saat berikutnya. Seperti yang diharapkan dari monster. Vitalitasmu sangat kuat, yang lain akan langsung mati setelah terkena senjata terlarang, tapi kau hanya bertahan beberapa detik. Chu Fei melangkah maju ke arah Chen selangkah demi selangkah. Dia sangat meremehkan, tapi itu saja. Sekarang jatuh saat suara Chu Fei menghilang. Chen tampak seperti terkena semacam mantra. Cahaya di matanya meredup sepenuhnya. Vitalitasnya menghilang, dan dia langsung jatuh ke tanah. "Haha, Zichen monster, kamu juga punya hari seperti ini?" Chu Fei tertawa terbahak-bahak. Aku akan bertarung denganmu. Su Mengyao bergegas maju. Enyahlah. Aku tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Aku akan berurusan denganmu nanti. Chu Fei melambaikan lengan bajunya. Aura seorang ahli alam sempurna melonjak dan menyapu Su Mengyao. Pada saat yang sama, Miao Kong, yang sedang bergegas mendekat, juga tersapu. Sungguh merepotkan jika tidak menggunakan senjata terlarang itu dengan sekuat tenaga. Aku bahkan tidak bisa kembali. Melihat Zichen yang telah kehilangan vitalitasnya, Chu Fei sedikit mengernyit. Dengan serangan seperti itu, energi senjata terlarang hampir terkuras. Aku juga bisa mengambil berlian itu. Itu untung, tapi di mana token itu? Sambil berpikir, Chu Fei menendang Zi Chen dua kali. Zi Chen sama sekali tidak bereaksi. Vitalitasnya menghilang dan matanya meredup. Kemudian, Chu Fei membungkuk dan menyentuh dada Zi Chen. Saat tangannya menyentuh dada Zi Chen, mata Zi Chen tiba-tiba berbinar. Matanya sama cemerlangnya dengan mata Xing Chen. Tidak bagus. Ekspresi Chu Fei berubah drastis. Dia segera mundur. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuh Si Chen. Tangannya yang berlumuran darah meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, membawa serta energi yang kuat saat menyerang Chu Fei. Ledakan. Dada Chu Fei terkena serangan Si Chen secara langsung. Di bawah pengaruh energi yang tak terbatas, tubuh Chu Fei terlempar dan muntah darah. Anda. Chu Fei berdiri dari tanah. Ia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Tulang rusuknya patah, tetapi itu bukan hal yang paling serius. Yang paling serius adalah lukanya sangat serius. Bagaimana denganku? Apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan trik kecilmu ini?" Zi Chen berdiri, meskipun wajahnya pucat, kata-katanya sangat kuat, namun hatinya masih berdarah. Zi Chen. Di kejauhan, Su mengyao dan Miao Kong tercengang. "Tidak mungkin, kau telah terkena senjata terlarangku. Kau pasti mati." Geram Chu Fei. Hal yang mustahil telah terjadi. Manusia berencana, Tuhan berkehendak. Zi Chen mencibir. Jika serangan ini mengenai kepalanya, dia pasti akan mati. Namun, serangan itu mengenai jantungnya. Serangan yang pasti akan membunuh itu telah diblokir oleh manik misterius itu. Dengan demikian, musibah Zi Chen telah teratasi. Pada saat ini, ada vitalitas yang luar biasa kaya mengalir dalam hatinya, menyembuhkan lukanya. Kau terkena senjata terlarang, bahkan jika kau tidak mati, kau akan terluka parah. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Chu Fei membalikkan tangannya dan sebuah pil obat muncul. Dia langsung menelannya. Kemudian, wajahnya berubah menjadi kuning. Tubuhnya yang terluka parah tampaknya telah pulih dalam sekejap. Aku akan menggunakan pil obat untuk sementara waktu meredakan lukanya. Mari kita lihat apakah kau akan mati atau tidak. Sebuah pedang muncul di tangan Chu Fei. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin seolah terbuat dari es berusia ribuan tahun. Saat pedang itu muncul, suhu di sekitarnya turun drastis. Aku juga punya niat yang sama. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Mata Zi Chen berbinar. Kakinya bergerak cepat saat ia bergegas menuju Chu Fei. Ha, sambil berteriak, dia melesat ke angkasa dan menggunakan berlian itu sebagai batu bata, menghancurkannya ke arah Chu Fei. Mati, bekukan dunia. Di antara langit dan bumi, ada hamparan putih yang luas, seolah-olah sedang turun hujan es. Suhu turun lebih rendah lagi, seolah-olah seseorang berada di dunia es dan salju. Niat membunuh yang tak berujung melonjak, dan cahaya pedang yang sangat dingin langsung muncul di hadapan si Chen. Dentang. Berlian itu jatuh dan mengenai pedang es. Energi dahsyat mengamuk, dan aura yang bergejolak menyapu ke segala arah. Pedang es. Teriak Chu Fei. Rasa dingin dalam cahaya pedang menjadi lebih kuat. Niat membunuh bahkan lebih kuat saat menusuk ke depan lagi. Tebasan puncak hijau. Zichen tidak mau kalah. Sebuah segel muncul di tangannya. Sebuah bilah emas yang memancarkan cahaya emas terang melesat ke arah cahaya pedang itu. Dentang. Tabrakan kedua gaya tersebut menimbulkan bunyi logam. Keduanya bertarung dengan sengit. Jurus-jurus mematikan terus digunakan. Bisa dikatakan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Anjing laut puncak hijau. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah segel emas besar muncul segel itu sebesar gunung, menekan ke bawah seperti gunung. Chu Fei tidak mau kalah. Cahaya pedang di tangannya menyala. Pedang ki yang terang melesat ke langit dan mengenai segel itu. Ledakan. Segel itu runtuh dan cahaya pedang menghilang. Serangan keduanya kembali seimbang. Kau terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kau bisa membunuhku. Aura dingin di tubuh Chu Fei menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bongkahan es yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Lapisan es tipis muncul di tanah dalam radius 10 meter. Di bawah sinar matahari, lapisan itu memancarkan cahaya warna-warni. Tubuh Zichen dikelilingi oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Seperti matahari kemasan, membentuk kontras tajam dengan aura dingin. Mati. Mati. Keduanya bergegas maju lagi dan menyerang dengan agresif. Ledakan. Di bawah aura yang kuat, sebuah pohon besar hancur oleh energi tersebut. Pohon itu berubah menjadi serbuk gergaji dan tanahnya terkikis lebih dari satu meter. Pertarungan itu berlangsung sengit. Semua jenis seni rahasia yang kuat digunakan. Dentang. Zichen mengayunkan tinjunya. Seperti palu besar, tinju itu memancarkan cahaya kemasan. Tiba-tiba tinju itu jatuh dan mengenai pedang es itu. Klang, 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 klang. Tinjunya yang selalu berhasil, tidak dapat mematahkan pedang es itu. Itu pasti benda yang luar biasa. Itu tidak kalah dengan pedang api yang mengamuk. Green Pixels dan Green Pixel digunakan terus-menerus, memancarkan tekanan yang mengerikan. Zichen, kamu akan mati hari ini. Chu Fei sekarang penuh percaya diri. Dia tidak bisa mengalahkan Zi Chen dalam kondisi puncaknya. Namun, saat Zi Chen terluka parah, membunuhnya akan menjadi hal yang mudah. Kamu terlalu percaya diri. Zi Chen mendengus. Pada saat ini, jantungnya yang terluka hampir pulih sepenuhnya. Kekuatan tempur Zi Chen yang dahsyat akan segera ditunjukkan. Mati. Chu Fei menggunakan jurus pembunuh lainnya. Ribuan pedang dingin muncul, masing-masing membawa niat membunuh yang kuat dan terbang menuju Zi Chen. Ledakan, ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya. Pedang-pedang dingin itu meledak, dan beberapa di antaranya mendarat di tubuhnya. Meskipun terluka parah, tubuh Zichen masih sangat kuat. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Luka di hatinya akhirnya sembuh. Zichen membentuk segel. Kali ini, itu adalah yang ekstrim yang paling kuat. 189. Seberkas cahaya kemasan menerobos dunia. Ini adalah pertama kalinya Zichen menggunakan kekuatan yangnya secara penuh, tidak seperti sebelumnya ketika ia hanya menggunakan kekuatan segel. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah roh-roh sedang melompat-lompat. Tak lama kemudian, satu set segel jatuh. Kemudian, Zichen merasakan bahwa ki sejati emas di tubuhnya cepat menghilang seperti air pasang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya kemasan muncul di depan Zichen. Cahaya kemasan ini seperti matahari, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Cahaya itu juga membawa aura kehancuran yang sangat mengerikan dan tak terlukiskan. Saat segel terakhir jatuh, cahaya kemasan melesat menuju Chu Fei. Tidak, cahaya kemasan yang menyilaukan menyinari wajah Chu Fei yang terdistorsi karena keterkejutannya. Kepercayaan dirinya langsung hancur saat cahaya kemasan itu muncul dan berubah menjadi ketakutan dan keterkejutan. Semua cara menyerangnya berubah menjadi cara bertahan. Pada saat ini, Chu Fei menopang satu demi satu pertahanan untuk dirinya sendiri. Ledakan ketika cahaya kemasan itu tiba semudah menghancurkan rumput kering. Semua pertahanan menjadi rapuh seperti kertas di hadapan cahaya kemasan itu. Satu demi satu pertahanan hancur di bawah cahaya kemasan itu. Buang. Ketika pertahanan terakhir hancur, aura kehancuran yang tak terbatas menyerbu ke arah Chu Fei. Chu Fei tampaknya telah berubah menjadi manusia emas, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Tidak, dia masih berteriak ketakutan, tetapi tenggelam seluruhnya oleh cahaya kemasan itu. Miao Kong dan Su Mengyao tercengang. Keduanya sebelumnya seimbang, tetapi serangan Zi Chen segera membuat hasilnya jelas. Chu Fei tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Cahaya kemasan menghilang, dan Chu Fei jatuh ke tanah. Ke, kenapa? Tatapan matanya menjadi lesu, seolah-olah dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Penampakan Zichen tadi kini ada di tubuhnya. Apakah Anda ingin bertanya mengapa trik ini berhasil lagi? Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek. Itu karena aku sudah benar-benar memahaminya. Ini akan menjadi jurus pamungkasku mulai sekarang, dan kau adalah manusia pertama yang mati karena jurus pamungkasku. Kau sama sekali tidak sial. Aku tidak mau. Di ambang kematian, Chu Fei mengeluarkan raungan kengganan. Dia jarang membuat kesalahan dalam perhitungannya, tetapi kali ini, dia salah perhitungan, dan harganya adalah nyawanya. Hati memang kelemahan alami, tetapi bukan kelemahan si Chen. Chu Fei benar-benar salah perhitungan. Tenaga hidup Chu Fei menghilang dan dia meninggal. Ledakan. Tetapi kemudian, penglihatan Xi Chen menjadi gelap dan dia pingsan. Tidak, Xi Chen. Su Mengyao bergegas maju dan kali ini memegang Xi Chen. Dia berseru panik, jangan menakutiku. Jangan membuat masalah. Miao Kong melangkah maju. Pertama, ia merasakan napas Zichen, kemudian ia mendengarkan detak jantungnya. Ia menghela napas lega dan berkata, "Ia baik-baik saja. Ia hanya menghabiskan terlalu banyak energi." Zichen memang telah menghabiskan banyak energi. Serangan terakhirnya hampir menguras semua trukinya. Beberapa jam kemudian, Zichen perlahan terbangun. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa sakit yang menusuk di dadanya. Ketika melihat ke bawah, ia melihat Scarlet Blue Spear seukuran telapak tangan masih tertancap di sana. Terlebih lagi, lukanya belum sembuh, dan darah masih mengalir keluar. Untungnya, Zichen memiliki konstitusi yang mengerikan dan jantung yang misterius. Kalau tidak, kehilangan darah selama beberapa jam saja sudah mengancam jiwa. Ini sungguh luar biasa, itu malah mencegah lukanya pulih. Zichen menjilat bibirnya, dia menarik perut bagian bawahnya, yang memengaruhi lukanya, menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Zichen, kamu akhirnya bangun. Su Mengyao mendengar gerakan itu dan segera membantu Zichen berdiri. Miao Kong juga berjalan mendekat. Di mana ini? Zichen melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini bukan medan perang sebelumnya. Dia bertanya dengan ragu. Pertempuran sebelumnya menyebabkan keributan besar. Kamu juga tidak sadarkan diri. Aku takut Wu Xiong dan yang lainnya akan mengejarmu, jadi aku membawamu pergi dari medan perang, jelas Miao Kong. Lalu di mana mayat Chu Fei? Zichen bertanya dengan gugup. Karena itu memengaruhi lukanya, dia meringis lagi. Kau sedang membicarakan tentang artefak roh spasial itu, kan? Itu ada di sini. Miao Kong melambaikan cincin putih di tangannya dan tersenyum. Lalu bagaimana dengan pedang itu? Itu juga hal yang baik. Itu tepat di sampingmu. Su Mengyao juga tersenyum. Zichen masih punya waktu luang untuk peduli dengan hal-hal eksternal. Agaknya, tidak akan ada masalah besar. Ah, bagus sekali, bagus sekali. Zichen akhirnya menghela napas lega. Dia telah memikirkan hal itu sejak lama. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Selain itu, ada juga artefak terlarang. Itu sepadan. Semuanya sepadan. Kau sudah terluka parah seperti ini. Itu tidak buruk. Su Mengyao menegur, "Kali ini aku untung, bahkan jika dia tidak membunuhku, aku akan membunuhnya. Ini adalah pertempuran yang penting. Bagaimanapun, aku menang. Pertama, obati luka di wajahmu. Lihat bekas luka ini. Bekas luka ini sangat mengejutkan. Jangan membuatnya cacat," kata Zichen dengan khawatir. "Apa kau tidak menginginkanku lagi jika aku cacat?" Su Mengyao melotot ke arah Zichen. "Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu menjadi jelek, aku tetap menginginkanmu." Kau yang jelek, Su Mengyao sangat malu. Pada akhirnya, Su Mengyao menurunkan Zi Chen dan pergi mengobati lukanya. Tidak banyak wanita yang tidak peduli dengan penampilan mereka, apalagi kecantikan yang tiada taraf. Setelah Su Mengyao pergi, Zi Chen menunjuk tombak darah merah di dadanya dan berkata kepada Miao Kong, "Kemarilah, Miao Kong. Keluarkan benda kecil ini. Kau gila? Jika kau mencabutnya, kau akan mati." Miao Kong terkejut. "Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ini adalah artefak terlarang. Segala sesuatu akan bergantung padanya di masa depan." Jangan bilang kau ingin membiarkannya tinggal di sini selamanya dan tidak membiarkannya bersinar. Tidak, kamu akan mati. Jangan khawatir, aku pasti akan hidup. Ketiga kekuatan itu tidak membunuhku, apalagi artefak terlarang. Lukaku hanya dangkal, hanya karena artefak terlarang itu, lukaku tidak sembuh untuk waktu yang lama. Benar-benar, tentu saja. Atas bujukan Zichen, Miao Kong akhirnya mengangguk dan melangkah maju dengan hati-hati. Setelah bertemu dengan tatapan tegas Zichen, Miao Kong mulai bergerak. Uh! Garis darah menyembur keluar, menyembur setinggi satu meter. Scarlet Blood Spear ditarik keluar. Seperti yang diharapkan dari artefak terlarang, tidak ada setetes darah pun yang ternoda di atasnya, dan itu memancarkan cahaya merah yang cemerlang. Luka Zichen telah tertutupi seluruhnya setelah satu jam. Kecepatan pemulihannya masih menakutkan. Fisikmu sungguh menakutkan. Kecepatan pemulihanmu sungguh cepat. Siapapun yang melawanmu dan ingin membuatmu kelelahan sampai mati, tamatlah riwayatmu. Miao Kong sudah tahu bahwa fisik Zichen istimewa. Sekarang, setelah melihatnya lagi, dia masih merasa takjub. Setelah satu jam, Zichen sudah bisa berdiri. Tubuhnya yang terluka sudah banyak pulih. "Mari, beritahu aku cara menggunakan harta karun spasial ini." Zichen mengangkat cincin putih di tangannya, tampak seperti sedang mempersembahkan sebuah harta karun. "Ini bukan harta karun spasial, ini adalah alat roh spasial. Banyak master Siantian menyebutnya harta karun spasial. Ini sangat langka, hanya ahli di atas alam asal roh yang dapat membuatnya. Selain itu, ini membutuhkan banyak bahan." Ini sangat berharga. Miao Kong tersenyum dan menjelaskan. Aku khawatir hanya orang yang tidak mengerti yang akan menyebutnya seperti itu. Zichen bergumam dalam hatinya. Anda hanya perlu menyuntikkan seutas Zen Anda sendiri ke dalamnya. Caranya sangat mudah. Zichen sangat senang. Ini adalah barang bermutu tinggi, dan sangat praktis. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Swash. Zen emas dalam tubuhnya menyembur keluar dari jarinya seperti aliran emas, mengalir ke dalam cincin putih. Ini sungguh menakjubkan. Seru Zichen, saat Zenkinya bersentuhan dengan cincin itu, perasaan yang luar biasa muncul di hatinya. Pada saat ini, Zichen merasakan kesadarannya memasuki ruang lain. Ruang ini lebarnya sekitar 2 meter. Ada banyak hal di dalamnya. Ada makanan, pakaian, batu purba, dan beberapa hal lainnya. Inikah ruang cincin? Hanya sebesar ini. Zichen merasa sangat baru, tetapi dia mengerutkan bibirnya karena ruang yang kecil ini. Tidak heran Chu Fei enggan memasukkan segunung daging binatang buas ke dalam ring. Ternyata tempatnya terlalu kecil. Ini adalah hal yang sangat ajaib. Zichen sepenuhnya mengandalkan kemauannya untuk mengeluarkan benda-benda dari tempat ini. Dengan satu pikiran, sebuah batu purba akan muncul. Dengan pikiran lain, batu purba itu akan menghilang, muncul kembali, muncul kembali, dan menghilang. Zichen sangat bersenang-senang. Luasnya bahkan tidak sampai 2 meter persegi. Sangat kecil. Setelah bermain-main, kesadaran Zichen meninggalkan alat roh spasial. Ia sedikit kecewa. Mulut Miao Kong berkedut. Tidak kecil. Benda-benda ini sangat berharga. Beberapa di antaranya bahkan tidak berukuran satu meter persegi. Ada ratusan batu primal di dalam cincin itu, juga beberapa ramuan, pil, dan buku petunjuk rahasia. Panen Zichen kali ini luar biasa. Dentang. Zichen mencabut pedang panjang itu. Dalam sekejap, hawa dingin memenuhi udara. Seolah-olah dia berada di glaser berusia 10.000 tahun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pedang panjang itu sangat tajam. Materialnya tidak kalah dengan raging flame milik Mount Royal. Pedang itu dapat memotong besi seperti lumpur. Pedang yang bagus. Pedang panjang itu berdengung, mengeluarkan suara yang tajam. Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Setelah membunuh Chu Fei, hasil panen Zichen sangat besar. Sayang sekali dia tidak memiliki teknik Chu Fei. Kalau tidak, hasil panennya akan lebih besar. Namun, semua ini bukanlah hal yang paling berharga. Tombak berwarna darah adalah hal yang paling berharga di sini. Itu jauh lebih berharga daripada cincin itu. Zichen memegang tombak berwarna darah seukuran telapak tangan. Dia bisa merasakan bahwa tombak itu mengandung energi yang mengerikan. Setelah menggunakannya sekali, beberapa retakan muncul di tombak itu. Zichen memperkirakan bahwa senjata ini bisa digunakan dua kali lagi. Dia harus berhati-hati saat menggunakannya. Li Huo, Chang He, Wu Xiong, orang-orang ini seharusnya memiliki senjata terlarang dan senjata spasial. Jika aku bisa mendapatkan semuanya, maka Zichen agak aneh. Mampu membunuh Chu Fei kali ini sebagian besar karena keberuntungan. Jika bukan karena jantung misterius itu, Zichen pasti sudah lama mati. Zichen menemukan ramuan berusia seribu tahun dari cincin itu. Itu adalah ramuan yang mengandung air. Zichen mengeluarkannya dan mengoleskannya pada luka Mengyao. energi spiritual yang kaya itu seperti air. Ketika dioleskan pada luka, luka Mengyao cepat pulih. Goresan-goresan di wajahnya dengan cepat menghilang, dan kulitnya kembali menjadi merah muda. Sehari kemudian, luka-luka Mengyao sembuh total, dan dia kembali mendapatkan penampilannya yang tak tertandingi. Kulitnya yang seperti batu giok memancarkan cahaya yang mempesona, dan dia tampak begitu lembut sehingga tampak seperti akan hancur jika disentuh sedikit saja. Pada saat ini, wajahnya bersinar dengan cahaya, dan ada senyum menawan di wajahnya yang dapat mencuri jiwa seseorang. Bagaimana, Su Mengyao yang telah berganti jubah putih, mendongak ke arah Zichen yang tengah menatapnya dengan linglung, lalu tersenyum bangga. Indah sekali, Zichen memuji dengan tulus. Sayang sekali Suer er tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti sangat senang melihatmu. Su Mengyao menundukkan kepalanya, merasa kecewa. Kemana Su Er pergi? Saya tidak tahu. Kami kehilangan kontak saat pertama kali masuk. Wajah Zichen Chen berubah. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah terjadi sesuatu? 190. Ada sesuatu yang terjadi, tapi itu bukan hal yang buruk. Apa maksudmu? Mungkinkah itu hal yang baik? Zi Chen mengerutkan kening. Ketika kami masuk, aku memberi mereka berdua liontin giok yang sama. Liontin itu disiapkan khusus oleh leluhur bela diri untuk para peserta ujian ini. Liontin itu bisa merasakan kehadiran orang lain. Miao Kong berjalan mendekat dan duduk di tanah. Saat kami masuk, kami mengumpulkan orang-orang. Selama waktu itu, kami merasakan Sumeng Yao, tetapi tidak Lin Sui. Namun, yang terakhir jelas tidak mati, karena kami juga bisa merasakan Liontin Giok orang yang sudah meninggal. Jadi, saya menduga Lin Sui mungkin telah memasuki tempat khusus yang dapat menghalangi deteksi Liontin Giok itu. Maksudmu reruntuhannya? Itu sangat mungkin. Ini adalah sekte terkenal dari 10.000 tahun yang lalu. Setelah kehancurannya, ada tujuh kota dan tiga sekte besar. Selain itu, tempat ini adalah tempat uji coba bagi para pengikut inti sekte ini. Itu sangat tidak biasa, adalah hal yang wajar jika beberapa reruntuhan berada di pinggiran. Tetapi memasuki reruntuhan itu juga berbahaya, kata Zi Chen. Jika ada bahaya, kami tidak bisa membantu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Miao Kong merentangkan tangannya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Benar, jika Suer benar-benar berada di reruntuhan, ini juga merupakan kesempatan. Mengenai apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Su Mengyao juga mengangguk dan bergumam, kuharap dia bisa bertahan hidup. Lalu, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Chen. Masuklah lebih dalam. Kami menemukan reruntuhan di sana. Diduga itu adalah warisan sekte dari 10.000 tahun yang lalu. Penuh bahaya, tetapi juga disertai dengan peluang besar. Hampir semua ahli siantian yang masih hidup dan beberapa kekuatan besar ada di sana, kata Miao Kong. Sebelumnya, kami masuk lebih dalam dan mencapai bagian luar reruntuhan. Namun, ada banyak binatang iblis yang menjaga di sana, dan ada berbagai macam segel. Beberapa kekuatan besar ragu-ragu, tujuan mereka adalah warisan, kitab suci rahasia tertinggi. Namun, para pembudidaya nakal itu tidak berani mengharapkan apapun; mereka telah menghancurkan segel dan membunuh binatang iblis. Pasukan utama tidak menghentikan mereka, tetapi ketika mereka mencapai titik tertentu, mereka akan berdiri dan membersihkan tempat itu. Apakah semua pasukan besar ini memiliki senjata terlarang? Zichen mengerutkan kening dan bertanya. Miao Kong merenung sejenak dan berkata, Aku tidak yakin, tetapi Wu Xiong jelas memiliki senjata terlarang. Adapun yang lainnya, menurutku mereka tidak akan kalah. Itu tidak akan berhasil. Zichen ragu-ragu dan berkata, Kita tidak bisa masuk lebih dalam sekarang. Beberapa kekuatan besar semuanya memiliki senjata terlarang. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika kita pergi ke sana sekarang. Lalu, apa maksudmu? Miao Kong menatap Zichen. Untuk saat ini, aku akan tinggal di area luar. Kekuatanku akan segera mencapai titik puncak. Aku akan memasuki area dalam saat aku mencapai alam siantian akhir. Ketika Zichen pertama kali memasuki tempat ini, dia sudah berada di alam siantian tengah. Namun, setelah beberapa bulan menyerap kiling langit dan bumi yang kaya dan memurnikan banyak ramuan spiritual berusia 2000 tahun, kekuatan Zichen telah mencapai puncak alam siantian tengah, dan dia tidak jauh dari alam siantian akhir. Jangan khawatir, tidak semudah itu. Senjata terlarang jarang ditemukan di dunia luar. Namun, begitu warisan yang sebenarnya muncul, kamu akan menemukan bahwa senjata terlarang jumlahnya sebanyak kubis. Zichen berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, Zichen memimpin Miao Kong dan Su Mengyao untuk menyapu pinggiran. Seperti segerombolan belalang, Zichen mulai mencari di karpet. Kemanapun dia pergi, tidak ada ramuan spiritual yang tersisa. Zichen menghabiskan sepanjang hari memurnikan ramuan rohani. Ketika dia berkultivasi, energi rohani langit dan bumi yang padat membuatnya merasa seperti memiliki sebatang ramuan rohani di mulutnya kekuatan Zichen meningkat dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan Miao Kong dan Su Mengyao juga meningkat. Tempat ini hanyalah harta karun kultivasi bagi para ahli Siantian. Tentu saja, ini tidak termasuk para ahli Siantian puncak. Ruang ini sangat aneh. Ahli Siantian tingkat puncak tidak dapat menerobos ke sini. Zichen menduga bahwa lelaki tua dan lelaki besar itu sangat kuat. Setidaknya, mereka bukan ahli Siantian tingkat puncak. Namun, mereka hanya dapat bertarung dengan ahli Siantian tingkat puncak di sini. Wu Xiong berdiri di puncak gunung dengan beberapa pengawal di sampingnya. Di bawah gunung, pertempuran yang kacau sedang berlangsung. Ini adalah tempat terbaik untuk memasuki tanah warisan. Ada banyak binatang iblis yang menjaga di sini. Para pembudidaya nakal ini telah mengamuk demi harta karun. Mereka menyerang ke depan, dan dengan keunggulan jumlah mereka, mereka telah membunuh sejumlah besar binatang iblis paragon sempurna. Teriakan perang terus terdengar. Bau darah yang pekat telah menyebar ke puncak gunung. Orang-orang yang pergi untuk membunuh Miao Kong belum kembali. Bukankah kamu mengatakan akan segera ada petunjuk? Wu Xiong mengalihkan pandangannya dan bertanya. Tampaknya pertempuran di sini akan berlanjut selama satu atau dua hari lagi. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebentar lagi, Miao Kong pasti sudah mati kali ini, kata seorang penjaga di belakangnya. Pada saat ini, sebuah sosok terbang cepat. Tidak bagus, tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Penjaga itu menggunakan teknik tubuh cahaya dan terbang ke puncak gunung. Wajahnya dipenuhi kengerian. Apa yang terjadi? Wu Xiong menoleh. Mati. Mereka semua mati. Saat kami tiba, yang kami lihat hanya mayat. Pemandangan menyedihkan itu muncul di benak si penjaga. Matanya dipenuhi kengerian. Semuanya sudah mati. Orang-orang yang mengejar Miao Kong semuanya mati. Tidak ada seorang pun yang hidup. Penjaga itu menjadi tenang. Namun, matanya masih dipenuhi kengerian. Apa? Apa yang terjadi? Ekspresi Wu Xiong yang tenang berubah. Kami mengikuti mayat para pengawal Miao Kong sepanjang jalan. Pada akhirnya, kami melihat bahwa semua pengawal Miao Kong telah tewas. Namun, kami tidak melihat sosok Miao Kong. Adapun orang-orang kami, mereka semua telah tewas. Kematian mereka dipenuhi dengan kengerian, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Selain itu, ada juga yang mencoba melarikan diri. Namun, mereka terbunuh di tengah jalan, kata si penjaga dengan nada ngeri. Apakah dia manusia atau binatang? Wu Xiong mengerutkan kening. Itu seorang pria, pasti ada jejak seorang pria. Seseorang menyelamatkan Miao Kong dan membunuh semua orang yang mencoba membunuhnya. Selain itu, Melihat jejak di medan perang, hanya ada satu orang. Apa hanya satu orang yang membunuh puluhan orang? Di antara mereka, ada banyak penguasa bumi sempurna. Pada saat ini, bukan hanya wajah Hu yang berubah, tetapi penguasa bumi sempurna lainnya di sampingnya juga terkejut. Siapa yang punya kekuatan tempur sekuat itu? Mengerikan sekali. Di ruang ini, kekuatan terkuat adalah penguasa bumi sempurna. Satu orang bisa membunuh puluhan orang, kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Wajah para penjaga berubah. Mata mereka dipenuhi kengerian. Mungkinkah dia? Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di benak Wu Xiong. Siapa? Chen Long, kata Wu Xiong. Itu dia, makhluk yang kekuatan tempurnya setara dengan seorang jenius yang mengerikan. Chen Long dapat membunuh monster alam energi sejati hanya dengan tubuh fisiknya. Jika itu benar-benar dia, maka itu mungkin. Dia menyelamatkan nyawa Miao Kong saat itu. Wajar saja kalau dia membantu Miao Kong lagi. Setelah menebak bahwa itu mungkin Chen Long, suasana hati semua orang tidak begitu baik. Kekuatan tempur Chen Long terlalu mengerikan. Bahkan Wu Xiong tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkannya, apalagi mereka. Pergi dan beritahu orang-orang di Paviliun pembantaian surgawi bahwa kita telah membayar harga yang cukup. Mengapa mereka belum membunuh Miao Kong? Minta mereka untuk bertindak cepat. Setelah merenung sejenak, Wu Xiong berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Penjaga itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Huff, Chen Long, beraninya kau melawanku. Begitu kau memasuki jurang terdalam, itu akan menjadi kematianmu. Mata Wu Xiong berkilat dingin. Kekuatan tempur Chen Long merupakan ancaman di sini. Karena dia tidak bisa menggunakannya, maka dia harus membunuhnya. Begitu senjata terlarang itu keluar, siapa yang bisa melawannya? Di matanya, Chen Long, yang berjalan bersama Miao Kong, sudah menjadi orang mati. Pada saat yang sama, Wang San juga mendengar berita terbunuhnya Chen Feng dan Ling Yun. Chen Feng dan Ling Yun sudah mati. Mereka terbunuh saat melarikan diri. Keduanya berada di alam sempurna. Kekuatan tempur mereka setara dengan para jenius. Mereka hanya sedikit lebih lemah dariku. Jika aku tidak bertindak, siapa yang bisa membunuh mereka? Wang San tidak lagi tenang. Orang itu sangat kejam. Salah satu dari mereka dipotong anggota tubuhnya. Yang lain dipukuli sampai kepala babi dan ditampar sampai mati, kata sipir itu. Mendesis, Wang San menghirup udara dingin dan merasakan giginya bergemeletuk. Dipukuli sampai kepala babi adalah kata yang membuat Wang San alergi. Siapa ini? Sungguh cara membunuh yang familiar. Sebenarnya mirip dengan orang itu. Wang San mengerutkan kening dan menatap penjaga itu, berkata, "Jika memang begitu, maka kecantikannya juga hilang. Ia tidak ada orang hidup di sana selain mayat. Sialan, beraninya kau merebut kecantikanku! Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di benak Wang San. Ia teringat sosok yang dingin, Chen Long. Mungkinkah itu dia? Ia pernah menyelamatkan Sumeng Yao dan tidak pernah sampai ke dasar. Kemungkinan besar ia berada di pinggiran. Jika itu benar-benar dia, maka ini akan sulit." Wang San juga sangat waspada terhadap kekuatan tempur Chen Long yang kuat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang San menoleh dan melihat ke medan perang di bawah. Meskipun sudah berakhir, masih butuh beberapa hari untuk berhasil menerobos. Ayo pergi! Ikuti aku ke pinggiran dan temukan jejak Chen Long. Jika kekuatan tempur seperti itu membantuku, peluangku untuk mendapatkan warisan itu tentu akan lebih tinggi. Wang San sangat gembira. Ia mengira telah menemukan rencana yang cemerlang. Ia mundur bersama sekelompok orang dan berbalik untuk berjalan menuju pinggiran. Di pinggiran, Zichen menyapu bersih semua tanaman obat di tempat ini binatang iblis sangat kuat. Para kultivator alam sempurna biasa tidak dapat menghadapinya. Sebagian besar kultivator tidak tertarik dengan tempat ini, jadi ada banyak tanaman obat. Mengaum. Seekor binatang iblis meraung ke arah Zichen. Binatang itu tampak sangat tidak puas dengan kedatangan orang luar. Swash. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Seperti kilatan petir kemasan, dia melesat ke depan. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam dengan keras. Ledakan. Binatang iblis itu menderita pukulan hebat dan terdorong mundur lebih dari 10 meter. Kemudian, terdengar suara perkelahian. Sesaat kemudian, seekor monster besar jatuh ke tanah dan vitalitasnya menghilang. Di sampingnya, ada ramuan spiritual berusia 2000 tahun yang mekar dengan warna keberuntungan dan memancarkan ki spiritual yang kaya. Saya menontonnya setiap hari, tetapi setiap kali saya melihat si Chen bertarung, saya masih merasakan guncangan yang kuat. Itu bahkan memberi saya ilusi tentang siapa monster iblis yang sebenarnya. Miao Kong menggelengkan kepalanya dan berseru. Dibandingkan dengan binatang iblis, Chen lebih seperti binatang buas.